渺小不怕，只要活得有意义就好了。宇宙很浩瀚，我们很渺小。Drama dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Jising yang kerja di perusahaan di bidang pengobatan AI. Dia juga seorang ahli teknisi pembuatan robot pengobatan AI tersebut. Jising tinggal bersama sahabatnya bernama Tu Xiaomeng, seorang host live TikTok yang cukup terkenal. Di sisi lain diperlihatkan Pak Wang yang bertemu Han Ting, CEO dari perusahaan Dongyang, pengganti kakeknya Han Yujian. Pak Wang kaget karena Han Ting yang baru mau balik ke Tiongkok dari Jerman ternyata tahu akan kebusukannya, sehingga dia pun gak bisa berbuat banyak nanti saat di rapat direksi Dongyang, agar kebusukannya gak dipublis oleh Han Ting. Setelahnya napak, Jising kewalahan karena kereta yang biasanya dia naiki berangkat kerja gak jalan, dan karena udah hampir telat dia pun naik sepeda menuju perusahaan Guanghua, yang juga berada di gedung Dongyang. Di jalan karena ada pengendara sepeda yang ceroboh, Jising pun nyenggol kurir makanan dan menyerempet mobil Han Ting. Di sini Han Ting yang melihat Jising mengenalnya dan lalu menyuruh asisten pribadinya Tang Song minta saja nomor Jising untuk nantinya minta tanggung jawab sebelum lanjut jalan. Kemudian di Dongyang diketahui Han Ting punya saham pada Guanghua, sehingga dia pun ikut rapat Guanghua. Di sini saat lagi menjelaskan tentang robot pengobatan bayi, salah satu karyawan bingung karena ternyata ini bukanlah proposal buatannya. Han Ting yang sadar akan hal ini pun meminta bos Guanghua atau juga Zeng Di manggil orang yang buat proposal. Dan ya ternyata proposal teknis robot bayi ialah buatan Jising, yang lalu Jising pun menjelaskan secara detail tentang proposal teknis robot bayi ini. Melihat Jising yang presentasi ini ngebuat Han Ting teringat tentang pidato Jising 10 tahun lalu saat kuliah, yang ternyata Jising dan Han Ting emang udah kenal bahkan satu tim dalam pembuatan pengobatan AI dan menjadi juara. Sejak saat itulah Han Ting kagum dan menyukai Jising, bahkan perasaannya tidak pernah berubah sampai sekarang. Setelah selesai rapat, Jising sadar kalau dirinya emang kenal dengan Han Ting, tapi dia bingung kenapa Han Ting gak menyapanya. Namun dia juga sadar mungkin sikap Han Ting jaga jarak karena kan dia bos besar Dongyang ya. Han Ting cukup dekat dengan Zeng Di, bos dari Guanghua, karena mereka yang udah berteman dari kecil. Han Ting investor ke Guanghua juga demi membantu Zeng Di, tapi sepertinya Zeng Di punya perasaan sama Han Ting nih, lebih daripada teman. Sepulang kerja, Jising menemui junior kampusnya bernama Su Zizou, yang mana si Zhou sangat ingin merintis bisnis pengobatan 3D atau juga bikin spare part tulang tubuh manusia pakai bahan lain karena pencetak 3D Tiongkok emang belum banyak. Dia ingin Jising ikut bergabung, namun Jising belum bisa karena dia ingin segera punya rumah bersama pacarnya. Tiba-tiba bosnya atau juga Zeng Di nelpon mengajaknya untuk ikut ke pertemuan bisnis dengan bos-bos malam ini untuk menjelaskan tentang robot bayi. Dan ya, karena hal ini Jising pun bergegas balik untuk bersiap-siap. Di sini jugalah Jising memanggil satu sahabatnya lagi yang pandai merias wajah bernama Lily untuk meriasnya. Lily bekerja di bidang marketing sehingga dia tahu cara merias wajah untuk bertemu para pebisnis. Malam harinya Jising pun dijemput Zeng Di berangkat menuju Sing Yue, tempat pertemuan para pebisnis. 刚回来, 就... Di Sing Yue selain ada dua bos perusahaan dan rumah sakit, ada juga Han Ting, bos daripada Dongyang, dan sahabatnya sekaligus tangan kanannya dalam bisnis bernama Xiao Yi Xiao. Ji Sing dan Zeng Di yang baru sampai ngebuat Han Ting cukup terkejut kenapa Zeng Di mengajak Ji Sing. Ji Sing yang cukup pandai main kartu menemani mereka dengan bermain kartu. Hal ini mengingatkan Jising dan Han Ting tentang masa lalu mereka saat kuliah yang juga main kartu dan Jising gak pernah mengalahkannya. Namun di sini Jising dibuat risi sama Pak Zhou yang merangkulnya. Han Ting yang tahu maksud Zeng Di ngebawa Jising demi menarik Pak Zhou untuk bekerja sama dalam pembelian robot bayi tentu kesal dan lalu meminta Zeng Di agar menyuruh Jising pulang saja. Jising yang gak tahu kalau sebenarnya maksud Han Ting baik pun dibuat kesal
dan mengira kalau Hunting sengaja mengusirnya. Singkatnya, setelah pertemuan bisnis, Hunting ditemani Yi Xiao makan mie di warung sederhana yang ngebuat Yi Xiao bingung, kok bisa seorang Hunting bos besar dong yang suka makanan sederhana seperti ini. Yi Xiao sadar sahabatnya ini menyukai Jixing, sehingga dia pun akan mendukung Hunting untuk bisa bersama Jixing. Di sini terungkap juga kalau ternyata Hunting ialah bos asli Xing Yue dan Yi Xiao hanya bos luarnya saja. Tak hanya itu saja, karena banyak perusahaan-perusahaan lain dan juga proyek-proyek yang diam-diam Hunting investasi lewat Yi Xiao, termasuk juga perusahaan pencetak medis 3D bernama Hanhai yang dari awal Hunting bangun untuk nantinya ia gabungkan ke Dongyan. Karena dengan begitu saham Dongyang pasti akan meningkat 2 kali lipat. Tidak ada yang tahu soal ini kecuali Yi Xiao, Hunting, dan satu orang yang menjabat jadi CEO luar Hanhai. Di sisi lain, Jixing menceritakan pertemuannya dengan Hunting pada Lily dan Xiao Meng, yang mana meski waktu kuliah mereka sangat dekat, Jixing merasa sekarang Hunting banyak berubah dan asing sama dirinya. Sebenarnya dulu waktu juara satu lomba nasional pengobatan AI, Jixing dan Hunting mau makan bersama, namun hal itu gagal terjadi karena Hunting yang disuruh kakeknya berangkat ke Jerman juga di hari yang sama. Hunting sempat mengirim pesan ke Jixing, namun Jixing gak pernah menjawabnya. Hunting yang masih menyukai Jixing kemudian ngirim pesan ke nomor baru Jixing yang tadi pagi dia dapat dari Tang Song. Jixing mengira ini nomor Tang Song supir yang tadi mobilnya ia serempet, sehingga menanyakan tagihan. Namun Hunting gak mempermasalahkan soal itu lagi, dan hal ini tentu membuat Jixing senang. Keesokan harinya di Guanghua diketahui dari Pak Cheng, atasan divisi teknis Jixing, kalau Guanghua terutama Robot Bay berhasil kerjasama dengan rumah sakit Renai atau juga rumah sakit daripada Pak Zhou. Di sisi itu, Hunting sedang rapat dengan para dewan direksi Dongyang. Nampak ada beberapa direksi lama Dongyang yang kurang menyukainya, termasuk juga kakak sepupu Hunting yang bernama Han Yuan. Karena mereka khawatir hadirnya Hunting dengan jabatan CEO baru Dongyang akan merubah sistem Dongyang dan tidak lagi menguntungkan mereka. Hunting sadar betul akan kekhawatiran para direksi lama ini, namun dia juga berjanji akan membawa Dongyang ke arah yang lebih baik, apalagi Dongyang juga ada saham di Guanghua yang pasti akan menambah keuntungan Dongyang. Ditambah lagi robot bayi Guanghua sudah akan rilis di pasaran rumah sakit besar sekarang ini. Gebrakan yang dilakukan Hunting ini disambut baik sebagian besar direksi, namun tetap saja ada yang sinis dan tidak suka dengan pencapaiannya ini, karena Hunting berniat menghentikan produksi peralatan standar Dongyang. Mengingat pemasukan Dongyang pasti akan mengalami penurunan kalau produksi peralatan standar yang laris di pasaran terhenti demi robot bayi. Namun hal ini bisa dijawab Hunting dengan penuh percaya diri, bahkan dia berjanji kalau dalam beberapa tahun ke depan, saham dan pemasukan Dongyang akan meningkat 2 kali lipat kalau rencana kerjanya berjalan. Tak tanggung-tanggung, bahkan Hunting berani mundur dari kursi CEO Dongyang kalau rencana kerja jangka panjangnya ini gagal. Hunting bisa seyakin ini juga karena kan ada backup dari Hanhai ya. Kalau Hanhai udah digabungkan ke Dongyang, pasti pemasukan Dongyang akan naik 2 kali lipat. Sementara itu, Jixing dipanggil Pak Chen, atasan divisinya, di mana Pak Chen bilang kalau bonus karyawan terbaik divisi teknis akan ia berikan buat Jixing, karena selama 1 tahun ini keunggulan Jixing dibanding yang lain sangatlah jelas terlihat. Tentu Jixing sangat senang karena dengan mendapatkan bonus tahunan, dia dan pacarnya bisa DP rumah. Di sisi lain, nampak Hunting yang ngasih makan kucing jalanan. Dia sangat menyukai kucing karena dulu Hunting dan Jixing pernah bersama-sama menemukan kucing jalanan yang mereka beri nama The Huang, dan Jixing lah yang merawatnya bahkan sampai sekarang. Yang lalu Hunting pun ditemui Yi Xiao, di mana Hunting bilang akan meningkatkan kerja Hanhai dengan mengembangkan pengobatan pintar, tentu dengan bantuan Yi Xiao karena kan Hunting yang merupakan bos Hanhai kerjanya di belakang layar. Diketahui pacar Jixing bernama Yi Cheng dan mereka udah pacaran selama 4 tahun. Yi Cheng kerja sebagai asisten dokter, namun sekarang lagi LDR-an sama Jixing karena Yi Cheng yang lagi dinas keluar kota. Singkat cerita, malam jamuan yang diadakan Guanghua berlangsung. Hunting dan beberapa pengusaha yang kerjasama dengan Guanghua juga datang. Seluruh karyawan Guanghua juga datang termasuk Jixing, yang benar-benar tampil dengan sangat cantik, bahkan Hunting dan Pak Zhou terpesona melihat kecantikan Jixing. Di sini Hunting coba cari kesempatan untuk ngobrol dengan Jixing,
namun gagal terus karena Singdi yang selalu mengikutinya. Yang lalu saat di toilet, Jisung nggak sengaja dengar obrolan Pak Chen dan Pak Su, yang mana ternyata Pak Chen cuma pura-pura mau ngasih bonus tahunan ke Jisung supaya Jisung nurut sama dirinya. Karena Pak Chen mau ngasih bonus tahunannya buat Lee Zhen, keponakan Pak Su yang kerja di divisi teknisnya. Tentu Jisung yang mendengarnya nggak nyangka dirinya dibohongi oleh atasannya sendiri yang udah bersekongkol dengan Pak Su. Saat baru keluar dari toilet, Jisung ditemui Pak Su yang coba menggodanya. Jisung coba menghindar, namun tiba-tiba Pak Su yang cabul nabok pantatnya. Tentu Jisung marah dan terjadilah sedikit keributan di sini. Jisung bahkan nggak segan-segan lapor polisi. Hal ini dilihat Hunting dan asistennya Tang Song yang tentu nggak akan tinggal diam. Polisi yang datang pun langsung ngecek CCTV untuk melihat kejadian sebenarnya. Di sini karena Hunting yang harus bertemu dengan orang penting, jadi nggak membantu Jisung secara langsung. Namun dia ngasih arahan asistennya Tang Song untuk membantu Jisung sesuai omongannya. Pak Chen sebagai atasan Jisung coba menengahi masalah ini, namun Jisung gak mau, dia mau Pak Su mendapat hukuman karena udah melecehkannya. Tapi ya, di CCTV kelakuan Pak Su yang nampol pantat Jisung gak kelihatan, sehingga polisi gak bisa memutuskan siapa yang bersalah dan benar. Beruntung Tang Song datang dan bilang kalau Pak Su gak mau bicara jujur, mereka bisa cek kamera pada robot pelayan yang ada di lokasi. Pak Su yang mendengar hal ini tentu nggak bisa ngelak lagi dan akhirnya dia pun bilang jujur kalau dirinya emang nampol pantat Jisung. Tang Song lalu mengabarkan permasalahan Jisung dan Pak Su yang udah kelar ini ke Hunting. Bahkan Singdi yang tahu hal ini juga udah memecat Pak Su yang udah bikin malu Guang Hua ini. Kemudian saat udah sampai di bandara, Hunting bertemu Dokter Jiang untuk diajak kerjasama membangun Dokter Awan Pintar Dong Yang. Intinya Hunting pengen menggabungkan Dokter Awan Pintar Dong Yang dengan robot bayi Guang Hua dan pencetak 3D. Dengan begitu dia yakin infrastruktur kedokteran cerdas dengan bantuan AI akan tercipta di Tiongkok dan membantu pekerjaan dokter di masa depan. Dan ya, karena rencana kerja Hunting yang sangat rapi dan demi kemajuan pengobatan negara, Dokter Jiang pun mau kerjasama untuk menjadi kepala pengembangan Dokter Awan Pintar Dong Yang. Di kontrakan, Jisung yang mendengar balasan pesan suara dari Hunting pun akhirnya sadar kalau kontak yang ia kira Tang Song ternyata ialah Hunting, bos besar Dong Yang atau juga teman kuliahnya 10 tahun lalu. Han Zong, hao. Han Zong, wan an. Keesokan harinya di Guang Hua, Jisung dikucilkan karyawan-karyawan lain karena dikira dekat dengan Hunting dan sengaja bikin rusuh dengan Pak Su agar Pak Su dipecat. Hal ini tentu ngebuatnya nggak nyaman, bahkan teman kerja terdekatnya atau yang bernama Huang Weiwei juga nggak mau lagi terlalu dekat dengannya. Singdi yang mulai nggak menyukai Jisung karena dekat dengan Hunting, pria yang ia sukai, lalu menyuruh Pak Chen untuk mempersulit Jisung dalam pekerjaan. Tentu Pak Chen pun nurut sama Singdi yang merupakan bosnya. Kemudian Pak Chen nyuruh Jisung ke rumah sakit Singgang untuk pemeliharaan sistem bayi yang ada di sana. Jisung awalnya nggak mau karena ini bukanlah pekerjaannya, namun bagaimanapun juga ini merupakan perintah dari atasannya, sehingga dia pun akhirnya mau pergi. Malamnya karena lembur, Jisung pun balik bebarengan dengan Hunting. Di sini Jisung berterima kasih sama Hunting yang udah membantunya lewat Tang Song sebelumnya. Jisung pulang naik taksi, namun di tengah jalan dengan iringan hujan, Jisung meminta berhenti karena dia kesal mendengar supir taksinya yang terus-terusan ngomong, membuatnya tambah beban pikiran saja. Hunting yang lihat Jisung di halte bus langsung menyuruhnya untuk naik ke mobilnya, dan ia dengan disopiri Tang Song, Hunting pun mengantar Jisung balik ke depan kontrakannya. Kamu tidak berubah. Kapan kamu mengubah nomor ponselmu? Saya di kuliah sudah mengubah. Keesokan harinya Jisung pergi ke rumah sakit Singgang untuk pemeliharaan sistem bayi. Namun kedatangannya ini nggak disambut baik dokter yang menangani bayi, mungkin karena dia yang lagi nggak mood kali ya. Di sisi itu, Hunting juga lagi menuju rumah sakit Singgang karena ada masalah pada sistem Dokter Awan Pintar di rumah sakit ini. Di sini Jisung juga sadar akan hal tersebut setelah melihat banyaknya orang yang ngantri di resepsionis rumah sakit. Karena hal ini juga lah, Jisung pun berinisiatif untuk membantu ngecek sistem Dokter Awan Pintar.
我能去看看吗？不，你是机器人小白派来维修的工程师。Dan ia setelah ngecek dan memperbaiki sistem dokter awan pintar yang error, akhirnya Jisung pun berhasil mengaktifkan kembali sistem dokter awan pintar, sehingga keributan di resepsionis tadi bisa teratasi. Dokter Lee sangat berterima kasih karena berkat bantuan Jisung, dokter awan pintar bisa dengan cepat dipulihkan. Hunting yang baru sampai juga akhirnya tahu kalau dokter awan pintar Dong yang telah diperbaiki Jisung, yang ngebuatnya semakin sadar kalau kemampuan Jisung emang luar biasa. Setelahnya Jisung cerita ke Hunting kalau errornya dokter awan pintar sepertinya disengaja oleh seseorang untuk menjatuhkan nama baik Dong Yang. Sebelum balik, Hunting ngasih masukan buat Jisung agar tidak mudah menyerah ketika ada orang yang merendahkan atau kucilkan. Tetaplah jadi diri sendiri, jangan hidup dalam gunjingan orang lain. Setelah Hunting pergi, Jisung disamperin nenek-nenek yang meminjam ponselnya untuk mengabari anaknya di pinggiran kota, agar tidak khawatir karena HP-nya habis baterai. Nenek sangat berterima kasih sama Jisung. Dia juga berharap suatu hari nanti Jisung datang ke desanya yang bernama Desa Nelayan Singtian. Di Guanghua, kabar Jisung bertemu Hunting di rumah sakit Singgang sudah diketahui Zheng Di, yang ngebuatnya tambah cemburu dan menyuruh Pak Chen kembali mempersulit pekerjaan Jisung. Dan ya, saat Jisung di perusahaan, Pak Chen pun mendaftarkan nama Jisung agar ikut kerja lapangan, mengunjungi desa pelosok untuk membantu masyarakat pakai robot bayi dan dokter awan pintar. Jisung benar-benar kesal karena ini bukanlah job desk kerjaannya, namun apa boleh buat karena bosnya yang nyuruh, Jisung pun mau gak mau harus nurut. Jisung udah bulat juga keputusannya dan habis kesabaran karena merasa udah dikucilkan dan sengaja dipersulit kerjaannya sama Zheng Di dan Pak Chen. Dia pun mengundurkan diri dari Guanghua, namun meski begitu dia tetap akan ikut kerja lapangan sebelum serah terima berkas resignnya. Jisung pun ngasih tahu soal dirinya yang resign dari Guanghua ke pacarnya Yi Chen, dan ya, Yi Chen pun menyemangatinya. Dia sangat pengertian sama Jisung, bahkan Yi Chen sengaja kerja lembur demi bisa cepat menyelesaikan tugas dinasnya ini dan kembali ke pusat kota untuk bertemu pacarnya atau juga Jisung, karena dia ingin melamar Jisung. Keesokan harinya, Jisung bertemu juniornya Xi Zhou, yang kembali Xi Zhou mengajak Jisung ikut gabung bersamanya mulai bikin perusahaan pencetak medis 3D. Namun Jisung masih memikirkannya, dia juga belum nolak apalagi kan dia baru resign dari Guanghua ya. Di Dongyang, Hunting yang dapat laporan jadwal Guanghua yang akan pergi ke daerah melihat nama Jisung yang akan pergi ke Singtian, sehingga dia pun akan pergi ke Singtian juga agar bisa melihat dan ngobrol dengan Jisung. Dan ya, keesokan harinya mereka pun berangkat ke desa Singtian. Di sinilah Jisung pun cerita ke Hunting kalau emang dirinya udah resign dari Guanghua dan masih belum kepikiran langkah selanjutnya. Hunting pun ngasih tahu kalau divisi AI Dongyang sekarang dipimpin oleh Dr. Jiang, dan dia berharap Jisung mau bergabung ke divisi AI Dongyang. Namun Jisung yang masih bingung pun belum ngasih jawaban. Kemudian saat lagi kerja membantu masyarakat sekitar pengobatan, Jisung ditemui nenek yang sebelumnya bertemu di rumah sakit Singgang. Nenek ngantar temannya yang mengalami kekurangan karena satu kakinya nggak ada dan harus pakai kaki palsu yang tidak pas dan sulit untuk berjalan, bahkan nenek ini juga kesusahan dalam beraktivitas sehari-hari. Jisung yang melihatnya nggak tega, dia merasa kasihan karena orang yang kurang mampu pasti sulit buat mendapatkan pengobatan yang pas dan sesuatu yang mahal di rumah sakit, sehingga seperti si nenek yang sulit punya kaki palsu yang pas. Malam harinya di pinggiran pantai desa Singtian, Jisung terus memikirkan tentang nenek sebelumnya. Dia benar-benar pengen membantu, namun tentu kalau untuk membantu nenek itu harus bikin produk 3D tubuh manusia. Dan hal ini membuatnya jadi pengen gabung bikin perusahaan pencetak medis 3D bersama Xi Zhou. Yang tak berselang lama, tiba-tiba Hunting pun menemui Jisung yang lagi menyendiri di pinggir pantai ini. Mereka pun menghabiskan malam bersama sebelum akhirnya mereka pun kembali ke pusat kota. Sarudah di kota, Jisung langsung bertemu Xi Zhou untuk menyepakati kerjasama mereka bikin perusahaan pencetak medis 3D.
Sama seperti Han Hai, Han Teng sendiri yang ngirim surat penerimaan kerja Jaising di Dong yang dibuat kesal setelah Jaising ngasih tahu kalau dia mau bikin usaha sendiri, karena kan artinya Jaising gak mau kerja di divisi AI Dong Yang ya. Ye Xiao yang juga ada di sini kaget juga mengingatkan bikin bisnis bukanlah hal yang mudah dan harus siap dana yang banyak. Sementara itu Jaising yang baru selesai bertemu Xi Zhao sangat senang melihat adanya sang pacar Yi Chen yang udah pulang dinas. Yang lalu Jaising pun ngasih tahu soal rencananya bersama Xi Zhao bikin usaha pada Yi Chen. Bukannya senang, Yi Chen seakan tidak terlalu menyukainya, karena kan niatnya dia pengen secepatnya menikah dengan Jaising ya. Namun kalau Jaising bikin usaha tentu nggak bisa bebarengan nikah, karena kan pasti biayanya habis untuk buat bisnis. Malamnya para sahabat Jaising pun pada datang termasuk Wei Xiuzi dan Lily. Nampak Wei Xiuzi menyukai Yi Chen, pacar sahabatnya ini. Saat makan bersama Jaising pun bilang kalau dirinya akan bikin perusahaan pencetak medis 3D, mewujudkan impiannya yang belum tercapai. Yi Chen yang berniat melamar Jaising pun mengurungkan niatnya setelah mendengar niat bulat Jaising ini. Sahabat Jaising gak ada yang bisa nahan niat bulat Jaising ini, dan hanya bisa menyemangatinya termasuk Yi Chen juga yang ikut senyum menyemangati Jaising di tengah hatinya yang hancur dipatahkan ekspektasi dan realita. Singkatnya diperlihatkan Jaising yang membereskan barang-barangnya di Guanghua dan berpamitan sama karyawan-karyawan lain yang udah kerja bareng selama 3 tahun ini. Han Teng yang tahu Jaising di gedung Dongyang pun menemuinya dan ngajak ngobrol. Di mana intinya Han Teng mewanti-wanti Jaising dalam berbisnis apalagi buat perusahaan, karena hal itu akan sangat sulit bisa dicapai karena butuh banyak aspek pendukung selain kemampuan sendiri, mengingatkan bisnis butuh investor dan lain sebagainya yang belum pernah Jaising alami. Namun semangat Jaising gak kendor, dia tetap akan bikin perusahaan pencetak medis 3D yang dia beri nama Xing Chen, dibantu juga Xi Zhou, sang ahli teknis pencetak medis 3D. Xing Chen akan bertempat di salah satu rumah ayah Xi Zhou yang cukup tidak terawat. Namun mereka akan bikin tempat ini nyaman seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya dengan modal dana seadanya. Perizinan dan hal-hal lain terkait legalnya Xing Chen telah selesai diurus. Bahkan Jaising selaku CEO Xing Chen juga memperkerjakan 2 karyawan. Mereka adalah Guo Feng dan Xia Lang. Yang lalu Jaising pun mulai membagi tugas masing-masing dari mereka. Ada yang bikin desain produk, bikin proposal, dan lain sebagainya. Untuk nantinya dibikin produk analog medis 3D pertama Xing Chen. Di sisi itu, Yi Xiao bersama Han Teng yang di lapangan basket benar-benar dibuat kagum sama Jaising yang dengan berani buat perusahaan sendiri padahal modalnya nggak banyak. Bahkan Yi Xiao juga udah dapat proposal pengajuan investasi dari Xing Chen. Jaising dan Xi Zhou emang lagi berusaha cari investor dengan nilai kontrak 15 juta yuan dan mendapat 20% saham Xing Chen. Namun tentu nilai kontrak ini nggak masuk akal dan para investor akan sulit untuk diajak kerjasama, apalagi Xing Chen juga yang belum punya produk analog. Karena hampir putus asa ini juga lah Jaising pun dengan proposal seadanya tentang rancangan dan rencana kerja Xing Chen menemui Han Teng di Dongyang untuk mengajak Dongyang investasi ke Xing Chen. Namun ya, Han Teng yang masih gak habis pikir dengan kekeras kepalaan Jaising bikin perusahaan sendiri justru mengkritiknya dan memberikan beberapa saran dan masukan yang cukup berguna buat Xing Chen ke depannya. Namun tetap saja Han Teng belum mau kerjasama karena nilai kontrak yang ditawarkan Jaising tidaklah masuk akal dan gak mungkin investor mau investasi ke Xing Chen kalau cuma dapat 20% saham Xing Chen. Apalagi menurutnya selain pendanaan, Xing Chen juga masih punya faktor-faktor lain yang kurang sehingga sulit dapat investor. Jaising sadar akan omongan pedes dan penuh makna dari Han Teng, namun tetap dia berpegang teguh dengan pendiriannya dan akan tetap berusaha melanjutkan Xing Chen sekuat tenaga dan kemampuan. Diperlihatkan Xiao Meng yang lagi live TikTok PK sama host lain. Awalnya dia menang poin, namun di ujung Xiao Meng kalah karena host lawannya di-give mahal sama akun bernama Pak Lu, yang mana akun Pak Lu ini milik dari seorang pemuda bernama Lu Linjia, sepupu Han Teng yang juga satu keluarga besar Han. Di sisi itu, Han Teng dan Yi Xiao ngopi sambil membicarakan tentang Jaising
yang sangat kekeh dengan pendiriannya berbisnis. Hunting sebenarnya mau-mau saja berinvestasi ke Xing Chen, namun dia ingin lihat dulu seberapa jauh kemampuan Jixing dalam mengelola perusahaan dari nol ini. Kemudian setelah selesai ngobrol dengan Hunting, Ye Xiao pun pergi ke mall dan gak sengaja bertemu Lily, yang mana pada pertemuan pertamanya inilah Ye Xiao langsung tertarik dan jatuh hati sama Lily. Di Xing Chen sendiri, Jixing sudah buat proposal untuk investor dengan catatan dan saran yang sebelumnya Hunting kasih. Meski Hunting agak keras dalam berucap, tapi semua itu benar adanya dan Jixing pun akan terus mempelajarinya. Yang lalu, Xiao Meng, Lily, dan Xiu Zi datang ngasih bunga dan ucapan selamat untuk sahabatnya Jixing yang udah membuka bisnis Xing Chen-nya. Mereka pun lalu makan bersama di atap gedung Xing Chen untuk merayakannya. Di sini juga nampak si Zhou naksir sama Lily yang emang wanita berkelas, tapi sederhana. Namun Lily juga nggak nanggepin karena dia sadar emang banyak pria yang tertarik sama dirinya, asik. Xiu Zi juga di sini mengajak ketiga sahabatnya menemaninya kencan buta sama pria yang dipilih oleh ibunya. Karena Lily yang sibuk ada kerjaan, jadinya cuma Xiao Meng dan Jixing yang nanti akan menemani Xiu Zi. Dimana ternyata pria yang mau kencan buta sama Xiu Zi ialah Lin Jia yang ditemani sama Hunting. Hunting mau menemani Lin Jia juga karena ibu Lin Jia yang menyuruhnya. Kalau enggak ya udah males dia. Diketahui juga Lin Jia pengen buka bar dan tentu mengajak Hunting untuk berinvestasi dalam bisnis barnya. Singkatnya di resto, Hunting dan Lin Jia bertemu Xiu Zi dan Xiao Meng. Jixing terlambat karena masih ada urusan. Kemudian karena ada yang nelpon, Hunting pun keluar dulu. Dan ya, disinilah Jixing yang baru datang bertemu Hunting dan masuk ke ruangan VIP resto bebarengan. Ternyata Xiao Meng sendiri udah sadar kalau Lin Jia ialah paklus spender live TikTok yang pernah bikin dirinya kalah PK. Kesalahpahaman di antara keduanya terjadi, namun karena inilah ngebuat mereka nanti bakal sering bertemu. Kencan buta ini emang dibuat oleh orang tua dari Lin Jia dan Xiu Zi, yang mana mereka nggak saling suka, jadinya kencan buta ini dirubah jadi acara makan bersama menambah teman. Setelah selesai makan, Lin Jia sadar kalau Hunting menyukai Jixing, karena sedari tadi Hunting terus memperhatikan Jixing. Saat udah di rumah kontrakan, Jixing ngasih tahu Xiao Meng dan Xiu Zi kalau Hunting lah bos Dongyang. Dia juga pernah mengajukan investasi pada Hunting, namun ditolak karena Xing Chen yang belum memadai dari segala aspek bisnis. Keesokan harinya di Xing Chen, Jixing yang sadar kalau para investor akan tertarik pada Xing Chen kalau udah ada produk medis 3D analognya, memutuskan untuk mengejar proyek awal dulu, bikin produk analog medis 3D Xing Chen agar investor berminat untuk berinvestasi. Siangnya di tengah kesibukan, Yi Chen datang ngasih makanan untuk pacarnya Jixing dan karyawan-karyawan Xing Chen. Yi Chen ini sangat sabar, dia terus menunggu di Xing Chen agar bisa pulang bareng sama Jixing. Namun meski Yi Chen nampak begitu sabar, sebenarnya dia ada kebimbangan di dalam hati dan merasa hubungannya dengan Jixing gak bisa terus dipaksakan seperti ini. Apalagi Jixing yang full sibuk juga di Xing Chen yang baru berdiri, pasti gak ada planning untuk nikah dalam waktu dekat. Keesokan harinya saat lagi live, Xiao Meng yang tahu Pak Lu atau Lin Jia nonton live-nya langsung melarang Lin Jia berkomentar, yang benar-benar membuat Lin Jia gak habis pikir karena Xiao Meng ternyata masih marah sama dirinya. Sementara itu di Xing Chen, Jixing ngasih libur dua karyawannya, Guo Feng dan Xialang, selama 3 hari. Disinilah masalah kembali muncul karena demi bisa menciptakan produk analog 3D, Xing Chen harus memiliki mesin pencetak, dan kalau nggak ada mesin pencetak, itu artinya Xing Chen bisa gagal dan gulung tikar. Tapi sebelum itu juga karena harga mesin pencetak yang mahal, mereka harus berpikir cari cara agar ada orang atau perusahaan yang mau berinvestasi sama Xing Chen. Tapi tunggu, karena Jixing dan si Zhou kepikiran untuk menyewa saja mesin pencetak, karena dengan begitu mereka nggak butuh dana banyak, yang penting bisa buat satu atau dua produk analog Xing Chen, agar para investor nantinya tertarik. Oke, oke, minbai. Xiang, saya ada klien, dia investasi. Kemudian diperlihatkan si Zhou yang bertemu investor bernama Pak Wu, yang dibantu juga sama Lily. Namun di sini kesepakatan nilai kontrak yang ditawarkan Xing Chen dan permintaan dari Pak Wu nggak bisa tembus, jadinya kerjasama pun gagal lagi. Lily emang orang marketing, tapi dia juga punya harga diri. Sehingga saat Pak Wu merangkulnya dan dilihat istri Pak Wu, Lily langsung memukul Pak Wu karena emang yang ganjen Pak Wu-nya bukanlah dirinya. Si Zhou benar-benar salut sama keberanian Lily,
yang mana pasti apa yang dilakukannya tadi akan berdampak pada karir di tempat kerjanya. Malamnya untuk melepas penat, Lily datang ke bar minum amer sambil bergoyang. Ye Xiao yang juga ada di sini nyamperin Lily, dan mereka pun berkenalan. Tak hanya itu saja, karena keduanya yang juga tertarik satu sama lain, akhirnya memutuskan untuk lanjut dengan ngamar di hotel. Keesokan harinya Lily ditelepon atasannya kalau mulai sekarang ia diberhentikan kerja akibat dia yang bermasalah sama Pak Bu kemarin. Lily tidak ngasih tahu siapa-siapa soal ini, termasuk Ye Xiao dan juga ketiga sahabatnya. Diketahui juga kalau hari ini ialah anniversary Ji Xing dan Yi Chen 4 tahun pacaran. Mereka merayakannya dengan kencan dan menonton film, yang mana ternyata secara kebetulan juga Hunting dan Xing Di mau nonton film yang sama. Di sini Hunting seakan patah hati melihat orang yang dia cintai selama 10 tahun ini ternyata udah punya pacar. Kemudian saat film baru mau mulai, Ji Xing diminta Zizou datang untuk bertemu orang yang menyewakan alat pencetak. Dan karena itulah Ji Xing pun langsung pergi meninggalkan Yi Chen sendiri. Yi Chen benar-benar udah bingung mau dibawa kemana hubungannya dengan Ji Xing, karena di momen spesial mereka saja Ji Xing masih mementingkan pekerjaan dibandingkan dirinya. Di sisi itu Xiu Xi yang baru balik kaget melihat apartemennya yang habis dibobol maling, sehingga dia pun minta tolong Yi Chen datang mengecek dan membantunya membenerin gagang pintu yang rusak. Setelah selesai dengan pintu, mereka pun ngopi santai berduaan. Ji Xing dan Zizou sendiri yang bertemu penyewa mesin pencetak dimintai DP awal yang cukup lumayan miring. Namun karena kas Xing Chen yang kurang, Ji Xing pun minta bantuan Lily pinjam 100 ribu yuan untuk DP sewa mesin pencetak. Lily yang sangat setia kawan ini langsung ngasih 100 ribu yuan ke Ji Xing untuk bayar DP. Mereka tanda tangan kontrak penyewaan mesin pencetak, namun dokumen kontraknya yang bikin si orang ini, dan Ji Xing pun yang merasa yakin sama orang tersebut akhirnya transfer langsung DP-nya. Malamnya Yi Chen yang udah bulat dengan keputusannya melamar Ji Xing secara pribadi, namun di sini Ji Xing gak nolak tapi juga gak menerima. Dia bilang kalau akan memakai cincin lamaran dari Yi Chen ini, tapi setelah dirinya berhasil dulu menstabilkan Xing Chen yang baru dia mulai. Yi Chen pun menerima jawaban tersebut dengan baik, meski sebenarnya dia juga nggak puas dengan jawaban Ji Xing. Keesokan harinya, Zizou yang mendatangi kos penyewa mesin pencetak dibuat kaget, karena ternyata si orang tersebut udah kabur dan juga sudah menipu banyak orang lain. Ji Xing yang tahu hal ini juga dibuat shock karena uang terakhir harapan agar Xing Chen bisa bikin produk analog sudah nggak ada. Dan kalau sampai nggak ada investor juga, Xing Chen benar-benar bisa gulung tikar. Guo Feng dan Xialang yang tahu hal ini ikut merasa cemas karena mereka yang kerja di Xing Chen sedih mengetahui Xing Chen kekurangan dana. Namun mereka juga nggak bisa bantu. Yang lalu agar nggak menjadi beban Xing Chen, Xialang pun berinisiatif untuk mengundurkan diri. Dia nggak mau karena cuma demi membayar gajinya, Ji Xing harus berhutang kesana kemari. Ji Xing pun menghargai keputusan Xialang, namun tiba-tiba karena kebanyakan pikiran dan tekanan, Ji Xing pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Zizou yang diam-diam mendatangi Hunting agar mau berinvestasi dikasih tahu Xialang tentang kondisi Ji Xing. Yang lalu Zizou bersama Hunting pun langsung pergi ke rumah sakit. Hunting cukup prihatin dengan kondisi Ji Xing, namun dia juga masih belum mau membantu Xing Chen karena menurutnya dengan kondisi Xing Chen yang sekarang ini akan sulit ke depannya. Apalagi Ji Xing juga yang keras kepala dan gak mau mendengarkan arahannya sebelumnya agar gak melanjutkan Xing Chen saja. Setelahnya, Lily yang tahu Ji Xing di rumah sakit langsung menjenguk sekalian juga merawatnya. Lily gak masalah uangnya yang dihutang Ji Xing hilang karena kena tipu. Yang penting buatnya, sahabatnya ini baik-baik saja dan pulih kembali seperti sedia kala. Singkat cerita, setelah pulih dan kembali kerja, di tengah harapan melanjutkan Xing Chen atau tidak, tiba-tiba Ji Xing ditelepon Han Yuan, wakil CEO Dong Yang juga bersaing sama Hunting. Di mana Han Yuan menyuruh Ji Xing datang ke kantornya untuk membahas kerjasama dengan Xing Chen. Huntingnya di kantor Dong Yang juga dikasih tahu Tang Song soal Ji Xing yang bertemu Han Yuan. Hunting khawatir Ji Xing menerima investasi dari Han Yuan, namun dia yakin juga kalau Ji Xing gak mau menerima karena banyak persyaratan dari Han Yuan yang gak sesuai dengan prinsipnya. Dan ia benar saja, setelah berpikir dan mencari tahu tentang perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan Han Yuan, Ji Xing sadar kalau banyak perusahaan-perusahaan itu tutup
karena sistem perusahaan yang dirubah sama Han Yuan. Karena kan Han Yuan punya 33,4% saham, dan itu emang bisa dilakukan olehnya. Sehingga Ji Xing pun lalu menolak kesepakatan kerjasama dengan Han Yuan. Karena dia yang gak mau sistem perusahaan Xing Chen-nya dirubah saat nanti udah kerjasama dengan Han Yuan. Han Teng yang dikasih tahu tentang penolakan Ji Xing ini langsung sumringah dan lalu pergi ke Xing Chen untuk berinvestasi. Han Teng menyetujui semua persyaratan yang ditawarkan Ji Xing pada nilai kontrak investasinya. Han Teng gak bisa merubah sistem Xing Chen dan lain-lain kecuali sahamnya lebih dari 50% di Xing Chen. Han Teng sepakat karena dia yang udah mulai sadar kalau Xing Chen punya prospek kemajuan yang sangat baik ke depannya. Terutama di bidang medis 3D. Ya, meski akan jadi kompetitor Hanhai perusahaan raksasa miliknya di bidang yang sama, Han Teng ada rencana menggabungkan Xing Chen dengan Hanhai saat dirinya udah yakin dan waktunya pas. Karena dengan begitu dia yakin saham Dongyang akan naik 2 kali lipat. Dan untuk meyakinkan para direksi lain di rapat investasi Dongyang nantinya ke Xing Chen, Han Teng meminta bantuan Bu He, salah satu direksi yang punya saham besar di Dongyang. Dan ya, Bu He mau membantu apalagi track record Han Teng yang sangatlah baik selama ini. Termasuk juga Han Teng yang berhasil bikin pangkalan Dongyang di Jerman dan sukses besar. Membuat Bu He percaya Han Teng pasti sudah memikirkan segala sesuatu sebelum buat keputusan. Keesokan harinya Ji Xing menemui Han Teng di kantor untuk tanda tangan kontrak kerjasama antara Dongyang dan Xing Chen. Dana investasi pertama Dongyang ke Xing Chen akan ditransfer secepatnya. Xing Chen sekarang terselamatkan berkat investasi Han Teng atau juga Dongyang. Dan hal ini benar-benar membangkitkan semangat Ji Xing membangun Xing Chen. Kemudian diperlihatkan Ye Chen yang menginap di kontrakan Ji Xing. Beruntung Xiaomeng lagi keluar, jadi mereka berduaan di rumah. Di sini meski Ji Xing bahagia bisa ditemani tidur oleh kekasihnya, tapi Ji Xing gak sadar kalau Ye Chen sebenarnya udah bosan dan pengen mengakhiri hubungan karena Ji Xing yang gak ada waktu buatnya. Dan ya, keesokan harinya saat Ji Xing mau berangkat ke acara pebisnis, Ye Chen pun akhirnya bilang keinginannya putus dengan Ji Xing. Ji Xing yang mendengarnya sangat kaget sekaligus sedih. Dia mengira Ye Chen cuma bercanda, namun setelah tahu kalau Ye Chen serius, Ji Xing pun langsung melepas cincin pemberian Ye Chen, lalu pergi berangkat ke acara pebisnis. Sepanjang jalan Ji Xing menangis, dia masih belum bisa menerima kenyataan putus dengan Ye Chen yang udah 4 tahun menjalin hubungan. Bahkan di acara para pebisnis, mood Ji Xing yang rusak, hanya diam saja nggak ngobrol dengan pebisnis lain. Han Teng yang sadar akan hal ini menyuruh Ji Xing balik bareng saja, karena percuma ikut acara pebisnis kalau moodnya rusak. Dan takutnya malah membuat pebisnis lain berpikiran negatif sama Ji Xing dan Xing Chen-nya. Ji Xing benar-benar masih sedih putus dari Ye Chen, pria yang udah bersamanya selama 4 tahun ini. Dia gak nyangka karena kesibukannya membangun Xing Chen, membuat Ye Chen merasa diabaikan, dan harus mengakhiri hubungan mereka yang padahal tinggal selangkah lagi menuju pernikahan. Namun bagaimanapun juga Ji Xing haruslah cepat pulih dari kesedihannya ini, karena kan dia juga harus fokus kembali melanjutkan pengembangan Xing Chen, yang gak mungkin terhenti di tengah jalan cuman perkara putus cinta. Di sisi Ji Xing yang lagi hancur hatinya, Han Teng justru senang karena dengan putusnya Ji Xing sama Ye Chen, dirinya jadi punya peluang untuk mendekati Ji Xing, wanita yang udah ia sukai selama 10 tahun ini. Ji Xing yang benar-benar lagi sedih ini melampiaskannya dengan mabuk sebanyak-banyaknya di bar supaya kesedihannya bisa reda walau cuma sesaat. Han Teng yang dikasih tahu Lin Jia keberadaan Ji Xing di bar langsung datang untuk menjaganya, dan ia setelah melihat Ji Xing yang udah mabuk dan melantur, Han Teng pun bersama Lin Jia dan disupiri Tang Song mengantar Ji Xing balik ke kontrakannya. Sesampainya di kontrakan Ji Xing, Han Teng menyuruh Lin Jia dan Xiaoming pergi beli madu agar efek mabuk Ji Xing hilang besok saat udah bangun.
Kekocakan terjadi di sini karena Jisung yang megangin terus kaki Hunting sambil melarangnya pergi. Hunting yang emang menyukai Jisung pun nurut. Dan iya, nampaklah perhatian penuh Hunting tunjukkan pada Jisung yang tengah mabuk ini. Keesokan harinya saat baru bangun, Jisung kaget karena di kontrakannya ini udah ada ketiga sahabatnya yang duduk memperhatikannya. Jisung kaget lagi setelah dikasih tahu Xiaomeng tentang peristiwa semalam saat Jisung mabuk, yang membuat Hunting kewalahan bahkan harus menggendong Jisung ke kamar agar nggak melantur terus dan beristirahat. Tentu Jisung malu mengingat momen semalam. Ya meski nggak sepenuhnya sadar, Jisung ingat betul kekonyolannya saat dia mabuk, apalagi semalam melibatkan Hunting, investor sekaligus CEO Dongyang yang benar-benar membuatnya malu. Jisung juga bilang ke sahabatnya kalau dirinya dengan Yichen udah putus. Mereka kaget karena perasaan hubungan Jisung dan Yichen baik-baik saja sebelumnya, tapi kenapa malah putus di tengah jalan seperti ini. Mereka ikut sedih juga, namun karena putusnya Jisung dan Yichen membuka peluang buat si Uzi agar bisa mulai mendekati Yichen, mantan pacar sahabatnya. Kesedihan Jisung sebelumnya udah selesai dan berganti dengan semangat baru membangun Xingchen, apalagi setelah melihat berita tentang kompetitor Xingchen yang tidak lain ialah Hanhai telah merilis produk baru. Jadi Jisung pun tertantang buat produk baru Xingchen agar nggak kalah saing di pasaran nantinya. Di sisi itu, Xiuxi yang diketahui juga sedang ada tugas di rumah sakit tempat Yichen kerja, jadi sering ketemu Yichen, apalagi kepala dokter Yichen kerja ialah pamannya. Jadi Xiuxi pun menggunakan privilege ini untuk memulai PDKT sama Yichen. Sementara itu, Hunting yang menerima laporan Hanhai dan Resto Xing Yue dari Xi Xiao cukup puas dengan perkembangan kedua bisnisnya ini, terutama Hanhai. Di sini Xi Xiao memperingati Hunting agar berhati-hati ke depannya, karena kan Hanhai dan Xingchen bergerak di bidang yang sama. Jika nanti digabungkan, Xi Xiao takut hubungan Hunting dan Jisung akan terganggu juga, karena kan Jisung yang gak mau ada perubahan dalam Xingchen ya. Malamnya Jisung menemui Hunting di kantor untuk melaporkan perkembangan Xingchen. Hal ini akan rutin dilakukan selama 2 minggu sekali, mengingatkan Hunting CEO Dongyang berinvestasi ke Xingchen ya dan punya 33,4% saham. Sesampainya di kontrakan, Jisung begitu senang karena ternyata ibunya datang dari luar kota untuk menjenguknya. Di sisi itu, Hunting yang lagi di apartemen juga ditemui Zengdi yang ngebawa makanan untuk mereka makan bersama. Zengdi punya perasaan sama Hunting, namun Hunting gak pernah menganggapnya karena dia yang hanya menganggap Zengdi sebagai teman lama dan rekan bisnis. Hal itulah yang membuat Zengdi cemburu sama Jisung yang selalu dapat perhatian dan dukungan dari Hunting tidak sepertinya. Keesokan harinya, Hunting masak makanan di Xing Yue untuk dibawa ke Xingchen supaya bisa makan bersama Jisung. Sesampainya di Xingchen, Hunting malah disambut ibu Jisung yang mengira dirinya ialah Xi Zhou. Bahkan ibu Jisung menyuruh Hunting mencuci stroberi. Namun karena kerannya rusak, baju Hunting pun jadi basah. Beruntung ibu Jisung bawa baju ganti, sehingga Hunting pun melepas jasnya pakai baju luar ibu Jisung. Jisung yang baru datang kaget melihat Hunting yang pakai baju ibunya. Dia juga mengenalkan Hunting ke ibunya selaku investor Xingchen. Ibu Jisung minta maaf karena sebelumnya mengira Hunting sebagai Xi Zhou, yang lalu mereka pun makan bersama. Diketahui kalau Hunting merupakan seorang anak yatim piatu karena saat masih kecil orang tuanya meninggal setelah mengalami kecelakaan. Dan saat itu rumah sakit yang menangani orang tuanya tidak memiliki alat-alat yang memadai untuk menyelamatkannya. Hal ini jugalah yang menjadi acuan Hunting berbisnis terutama di bidang medis supaya bisa lebih banyak membantu orang dengan pengobatan canggih yang lagi dikembangkannya di Dongyang. Hunting diasuh sama kakeknya si pendiri Dongyang sedari kecil dengan didikan yang lumayan keras. Inilah juga yang membuat Hunting bisa sekeras dan sekuat ini dalam menjalani kehidupan. Di sisi itu, Xiaomeng mendapat endorse dari brand sepeda listrik yang tentu dia pun terima karena ini peluang untuknya. Yang mana ternyata Xiaomeng dapat endorse ini juga berkat bantuan Lin Jia yang kenal dekat sama ownernya.
Tak hanya itu saja, karena setelah selesai bikin video endorse, Xiaoming juga dapat satu sepeda listrik sebagai imbalan dari brand ini. Keesokan harinya, Jixing yang mau beli mesin pencetak untuk Xingchen-nya bertanya ke Tang Song, asisten Hunting, yang langsung ia salurkan juga ke Hunting. Jixing berniat beli mesin pencetak biar cepat sampai dengan membawa nama Hunting, karena dia berpikir inilah satu-satunya cara agar bos mesin pencetak mau melayani dan mengantarkan mesin pencetaknya dengan cepat. Di sisi itu, nampak Xiaoming yang kerja part-time di salah satu kelas khusus nyanyi ditemui seorang ibu-ibu. Dia merupakan ibu Lin Jia atau juga Han Yumei. Bu Yumei bilang dia ingin belajar nyanyi dan dia ingin Xiaoming lah yang mengajarinya secara pribadi di rumah. Tentu Xiaoming pun mau. Kemudian diperlihatkan Jixing bersama Lily datang ke perusahaan penjual mesin pencetak untuk membeli mesin pencetak. Lily yang orang marketing tentu tahu celah-celah agar Jixing bisa mendapat dan membeli satu mesin pencetak dengan cepat, yakni dengan membawa-bawa nama Hunting. Hal ini sesuai dengan rencana Jixing sebelumnya, lagian mereka juga nggak nipu ya kan, mengingat Jixing dan Hunting emang kenal dari kuliah, bahkan Hunting juga kan investor Xingchen-nya. Di tempat lain, Xing Di bertemu Chang Dia, CEO dari teknologi Tang, kompetitor Dong yang dalam bisnis ini. Chang Dia menyukai Xing Di, bahkan dia juga menghasut Xing Di agar panas mengetahui cintanya ke Hunting bertepuk sebelah tangan. Nah, disinilah Xing Di nelpon Pak Li, bos Baidi atau juga perusahaan mesin pencetak yang didatangi Jixing dan Lily. Dan mengetahui Jixing pakai nama Hunting untuk membeli mesin pencetak pada Baidi, Xing Di pun akan memanfaatkan momen ini untuk membuat Hunting salah paham sama Jixing dan mengira Jixing telah memanfaatkannya. Dan ya, kemudian saat makan bersama dengan Pak Li, bos dari BID, Jixing dan Lily ngobrolin tentang kerjasama mereka membeli alat pencetak. Pak Li sengaja nyebut-nyebut terus nama Hunting kepada mereka supaya mau mengenalkan Hunting padanya. Yang mana ternyata ini rencana dari Xing Di dan Pak Li agar Hunting yang ada di sebelah ruang makan ini mendengarnya. Tentu Hunting kesal mengetahui Jixing sengaja pakai namanya agar dapat membeli mesin pencetak dari Baidi. Yang lalu saat bertemu di luar ruang makan, Hunting pun menginterogasi Jixing. Hunting salah paham dan kegiring omongan Xing Di tentang Jixing yang memanfaatkannya, sehingga dia pun menanyakannya. Namun setelah melihat Jixing yang ketakutan, dia pun sedikit sadar kalau ini bukan sepenuhnya salah Jixing, melainkan ada campur tangan Xing Di juga yang udah sengaja mengadu domba dirinya dengan Jixing. 如果你承担不了后果，就别做Jixing。我说你都这么大反应了，我有错。Saat udah balik ke kontrakan, Jixing pun sadar akan omongan pedas Hunting sebelumnya, sehingga dia langsung minta maaf ke Pak Li yang udah mengira dirinya bisa menghubungkan Baidi dengan Hunting. Padahal dirinya dan Hunting hanya sekedar teman lama dan rekan bisnis, nggak lebih. Beruntung Pak Li memahami, bahkan Pak Li tetap akan mengirim mesin pencetak pesanan Jixing secepatnya. Hunting juga curhat persoalan ini ke Yi Xiao. Dia sadar omongannya kelewatan ke Jixing sebelumnya. Namun apa yang dilakukannya merupakan cara agar Jixing sadar akan kejamnya dunia bisnis dan jangan salah lagi menggunakan koneksi atau apapun itu, supaya Jixing bisa bertahan lama dalam berbisnis. Keesokan harinya di Xingchen, setelah ngirim pesan permintaan maaf ke Hunting atas kesalahannya, Jixing, Xizhou, dan Guo Feng dikejutkan dengan kedatangan Lily yang mana mulai sekarang Lily akan bekerja di Xingchen bagian pembelian dan penjualan. Selain itu juga Lily bisa membantu sahabatnya ini bersama-sama mengembangkan Xingchen agar nggak kalah saing sama perusahaan lain yang lebih dulu berdiri. Di sisi lain, Hunting menemui kakeknya yang udah balik ke Tiongkok. Kakek Han meminta cucunya ini tetap berpegang teguh pada pondasi Dongyang, karena cuma dengan begitulah Dongyang akan tetap berdiri kokoh, bahkan meningkat lebih tinggi lagi di atas dari kompetitor-kompetitornya. Kakek Han tahu Hunting jatuh hati sama Jixing, gadis dari keluarga biasa-biasa aja, namun memiliki kemampuan luar biasa, terutama di bidang bisnis medis. Kakek Han gak masalah dengan pilihan cucunya ini, yang penting kekasihnya nanti bisa membuat Hunting bahagia. Kembali ke Xingchen, di mana para calon karyawan yang mau melamar kerja di Xingchen pada nyerah karena lingkungan kerja mereka yang lumayan kumuh tidak berada di gedung-gedung tinggi seperti perusahaan lainnya. Dan ia Jixing selaku CEO daripada Xingchen pun akan mulai mencari-cari penyewaan tempat kerja di gedung bertingkat untuk jadi kantor Xingchen.
我这就去安排。来我办公室汇报最新进展。你忙你的，我去找李主任。好，拜拜。Kemudian karena ada jadwal yang bendroh, Jisung pun menyeru Si Zhou untuk pergi menemui Han Ting melaporkan perkembangan Sing Chen. Karena dia harus pergi ke rumah sakit Sing Gang menemui Dr. Li agar bisa mempercayai Sing Chen karena pasti beberapa bulan ke depan mereka akan kerjasama. Setelahnya di Dongyang, Han Ting kesal kenapa yang ngasih laporan Sing Chen malah Si Zhou bukannya Jisung sendiri. Karena takut dengan tatapan Han Ting, Si Zhou pun jujur kalau Jisung lagi di rumah sakit Sing Gang untuk bertemu Dr. Li. Mengetahui hal ini, Han Ting pun langsung ke rumah sakit Sing Gang bertemu Dr. Li. Jisung ternyata belum bertemu Dr. Li dan dari tadi hanya menunggu di sini. Singkatnya, saat sudah selesai bertemu dan ngobrol sama Dr. Li, Han Ting pun menyuruh Jisung balik saja dan ikut dengannya nanti malam ke perjamuan makan malam dengan para dokter kenalannya yang pasti akan menambah koneksi Jisung. Di sisi itu, Xiaoming yang baru kelar mengajari nyanyi Bu Han Yumei dikejutkan dengan kedatangan Lin Jia yang baru ia tahu kalau ternyata Lin Jia ialah anak Bu Yumei. Dan ya, dari sinilah Bu Yumei tahu kalau anaknya ini menyukai Xiaoming. Karena itulah dia sengaja mencomblangkannya mulai dari cara sederhana dengan meminta nomor Xiaoming buat di HP anaknya. Namun meski Lin Jia menyukai Xiaoming, dia gengsi. Mungkin karena mereka yang beberapa waktu lalu sempat salah paham ya. Tapi dia pede bisa mendapatkan hati Xiaoming dengan bantuan sang ibunda. Padahal kan belum tahu juga ya, karena kan Xiaoming juga cuek-cuek aja sama Lin Jia. Malam harinya, Han Ting bersama Jisung pergi ke Sing Yue bertemu dengan para dokter dan juga rekan bisnis Han Ting. Layaknya seorang guru, Han Ting mengenalkan Jisung ke semua rekan-rekan bisnisnya agar kedepannya Jisung dengan Sing Chen-nya bisa kerja sama-sama mereka. Han Ting juga menjelaskan kalau rencana kerja jangka panjang Dong yang membuat dokter awan pintar akan sangat membantu dunia medis karena sistem AI di dalamnya bisa mendeteksi dan mendiagnosis 80% penyakit, sementara 20% sisanya dikerjakan dokter dengan manual. Tentu mendengar hal ini, semua rekan bisnis Han Ting pun sangat senang dengan perkembangan teknologi yang dikembangkan sama Dongyang. Di sisi itu, Ye Xiao yang udah pacaran sama Lily main ke rumah Lily. Lily mencintai Ye Xiao karena dia merasa Ye Xiao lah lelaki yang baru ia temui dan sangat perhatian. Namun Lily juga sadar kalau ada banyak hal di diri Ye Xiao yang gak mau Ye Xiao perlihatkan, dan hal inilah yang mengganjal di perasaannya. Setelahnya nampak Jisung dan Han Ting yang pulang setelah makan bersama para rekan bisnis Dongyang. Di sini Jisung sangat berterima kasih karena berkat Han Ting dirinya jadi punya koneksi dengan perusahaan-perusahaan lain dan juga rumah sakit besar di Tiongkok ini, salah satunya rumah sakit Sing Gang. Keesokan harinya, Xiaoming kembali melatih nyanyi Bu Yumei atau juga Ibu Lin Jia. Yang lalu karena Xiaoming belum live stream selama beberapa hari ini, dia pun numpang live di rumah Lin Jia sesuai saran Bu Yumei. Dan ia saat lagi live dan mau mereview bubur buatan Bu Yumei, tiba-tiba Lin Jia yang gak pakai baju datang dan masuk ke live, yang membuat akun Xiaoming pun kena ban dan larangan live selama 1 minggu. Di Sing Chen sendiri karena mau Imlek, Jisung ngasih hadiah ke Guo Feng, Lily dan Jisung. Namun dari beberapa hadiah mereka, cuma Lily lah yang Si Zhou kasih hadiah termahal. Ini benar-benar menjelaskan kalau Si Zhou sangat tulus mencintai Lily, walau dia sadar cintanya itu belum tentu akan terbalas. Dan karena besok adalah hari Imlek juga, Jisung pun ngasih Guo Feng, Lily dan Si Zhou pulang lebih awal, biar dirinya saja sendirian yang lembur di sini. Kemudian nampak Lily yang baru mau balik ke rumah ibunya disamperin Ye Xiao yang ngasih hadiah. Di sisi itu, Jisung yang baru selesai nelpon kedua orang tuanya karena gak bisa pulang didatangi Han Ting yang ngasih hadiah Imlek berupa lukisan langit berbintang, yang setelahnya Han Ting pun pergi ke rumah kakeknya atau juga Prestir Dongyang untuk merayakan malam Imlek bersama keluarganya ini, dan ternyata Seng Di juga datang. Sementara itu, Lily yang baru sampai di dekat rumah ibunya gak jadi masuk karena dia yang bertengkar dengan ibunya lewat telepon. Dan iya, oleh karena itulah Lily pun kembali ke kota dan gak jadi bertemu ibunya. Hai.
Malam Imlek pun datang. Jiseng yang masih di Singchen ditelepon sahabat-sahabatnya yang lain dan saling mengucapkan selamat Imlek. Yang setelahnya nampak si Yusi yang ternyata merayakan malam Imlek dengan makan bersama Yijen, mantan pacar sahabatnya atau juga Jiseng. Di sisi itu, Jiseng yang baru pulang kerja datang ke Sing Yue untuk beli makanan. Yesio yang juga ada di sini pun menyuruh pelayannya ngasih semua menu terbaik Sing Yue secara gratis ke Jiseng. Hal ini Yesio lakukan dengan alasan karena Jiseng yang merupakan teman dari sahabatnya Hunting, ya hitung-hitung traktir lah. Hunting sendiri yang lagi ngobrol sama Sing tiba-tiba ditelepon ibu Jiseng yang meminta tolong agar Hunting nyariin Jiseng karena dirinya yang udah di depan kontrakan Jiseng, namun saat nelpon Jiseng HP-nya nggak aktif. Dan iya, Hunting pun langsung bergegas mencari Jiseng. 新年快乐. 新年快乐. Setelah dikasih tahu Yeseo keberadaan Jiseng, Hunting pun langsung menjemputnya untuk pulang. Dan setelah sampai rumah, Hunting dan Jiseng disambut kedua orang tua Jiseng yang emang sengaja datang ke sini untuk merayakan malam Imlek bersama anaknya yang sibuk kerja. Dan karena Hunting yang udah mengantar Jiseng pulang, dia pun diajak makan bersama. Dan iya, saat orang tua Jiseng lagi nyiapin makanan, Hunting dibuat kaget sekaligus senang melihat Dahuang, kucing yang 10 tahun lalu ia temukan bersama Jiseng, ternyata masih dirawat Jiseng dan agak gemukan sekarang. Sementara itu, Lily yang gak jadi pulang ke rumah ibunya merayakan malam Imlek dengan makan sendirian di kafe. Jisoo yang tahu hal ini dari story Lily pun akhirnya ngucapin selamat Imlek sekalian ngasih pangsit buat Lily lewat tukang paket. Lily yang berharap Yeseo lah orang yang ngasih pangsit dibuat kecewa karena ternyata yang ngasih dirinya pangsit ialah Jisoo, bukanlah pacarnya Yeseo. Kembali ke Hunting dan Jiseng yang mana setelah puas bermain dengan Dahuang, mereka pun makan bersama kedua orang tua Jiseng. Di sisi lain, Lin Jia yang lagi nonton live Xiaoming direbut HP-nya sama sang ibu. Ibunya nyuruh Lin Jia ngambilin cemilan. Dan ya, saat Lin Jia udah pergi inilah, Bu Yumei yang sangat menyukai Xiaomeng karena selalu ceria ngasih gift mahal buat Xiaomeng. Bahkan dia ngasih gift terus-menerus pakai akun Paklu milik Lin Jia yang ngebuat Xiaomeng kaget dan mengira Lin Jia lah yang melakukannya. Sehingga dia pun mengakhiri live streamingnya. Diperlihatkan juga Jiseng dan Hunting yang jalan-jalan di pinggiran kali sambil menikmati malam Imlek ini yang begitu indah dengan iringan kembang api di langit kota. Lin Jia sendiri yang baru tahu ibunya nge-give Xiaomeng banyak tadi langsung klarifikasi dengan bilang ke Xiaomeng kalau yang nge-give tadi ibunya bukanlah dirinya. Keesokan harinya, Jiseng yang udah disetujui Hunting untuk memindahkan Singchen ke gedung Dongyang pun akhirnya ke Dongyang untuk pindah karena dengan pindah ke gedung yang bagus inilah Singchen bisa semakin berkembang. Selain dari segi akses yang mendukung, para karyawan baru juga akan berdatangan untuk melamar kerja. Tidak seperti sebelumnya, di mana Singchen sulit dapat karyawan karena tempatnya yang sempit. Di sini Hunting juga ngasih kartu bank untuk Jiseng sebagai bentuk terima kasihnya karena selama ini Jiseng udah merawat Dahuang dengan sangat baik. Yang setelah sampai di kantor barunya, Jiseng pun ngasih lihat orang tuanya lewat telepon. Jisoo, Lily, dan Guo Feng tentu sangat senang Singchen akhirnya punya tempat yang layak. Diketahui Xialang juga udah kembali bergabung setelah sebelumnya pergi. Bahkan Jiseng yang mengundangnya untuk kembali bergabung. Xialang emang udah kerja di pabrik besar, namun demi Singchen dia pun rela kembali. Dan iya, tentu kedatangannya disambut baik rekan-rekan yang lainnya. Lukisan yang sebelumnya dikasih Hunting juga Jiseng taruh di dinding belakang meja kerjanya. Yang tak lama kemudian, bos Guang Hua atau juga Seng Di yang juga mantan bos Jiseng datang ngasih bunga dan ucapan selamat atas kepindahan Singchen ke gedung Dongyang. Dan tentu sekarang sudah setara dengan Guang Hua miliknya. Sing di pura-pura baik saja karena sebenarnya dia kesal melihat mantan karyawannya yang udah sukses sekarang bahkan dikasih lukisan mahal sama pria pujaannya Hunting. Jiseng juga kaget setelah tahu harga lukisan ini yang ternyata sangatlah mahal. Harganya 7 juta. 7 juta.
哪是花呀，这分明就是爱呀。Di sisi itu, Hunting memanggil asisten direktur divisi penjualan bernama Wang karena ada bukti transaksi gelap atau juga korupsi yang dilakukan direktur divisi penjualan Dong yang sebelumnya. Pak Wang pun dijadikan Hunting direktur penjualan sebagai pengganti. Ganti! Keesokan harinya, Xing Chan mulai perekrutan karyawan. Dan ia beberapa orang yang masuk kriteria dan juga punya keahlian di bidangnya diterima. Ternyata Huang Weiwei juga datang melamar kerja di sini. Dia udah resign dari Guanghua demi bisa kerja di Shenzhen, perusahaan milik temannya yang dulu kerja bareng di Guanghua. Di sisi lain, di rapat internal Dongyang, Hunting mengenalkan rekan bisnisnya Luo Ping yang sekarang akan jadi direktur divisi produk Dongyang. Dia yakin dengan hadirnya Pak Luo Ping dan direktur Jiang, Dongyang akan mengalami peningkatan ke depannya. Naiknya Pak Wang jadi direktur divisi penjualan Dongyang tentu akan jadi masalah internal daripada Dongyang. Karena ada sebagian direksi yang bergantung pada direktur penjualan sebelumnya, termasuk juga Han Yuan, kakak sepupu Hunting. Hubungan Han Yuan jadi semakin bertentangan karena Hunting yang secara sepihak mengganti direktur divisi penjualan. Dan Han Yuan juga yang berambisi melengsarkan Hunting dari jabatan CEO Dong yang jadinya mereka bakal terus-terusan saling sikut. Kemudian saat Xing Chan melangsungkan rapat pertama di kantor barunya ini, Hunting datang melihat selaku investor utama Xing Chan saat ini. Dia cukup kagum dengan kegigihan Jixing dalam mengembangkan Xing Chan. Bahkan sudah akan membuat produk jadi dari rusi tulang belakang tubuh. Meski Xing Chan sekarang dalam tren yang baik, tapi sebenarnya ada masalah lain juga yang bakal datang nanti. Karena perjanjian investasi Dongyang ke Xing Chan ialah dalam waktu 1 tahun, Xing Chan harus punya produk nyata 1. Kalau telat, maka Xing Chan harus bayar penalti. Dan hal ini yang ngebuat Xing Chan harus ngebut ke depannya, menyelesaikan perjanjian kontrak investasi dari Dongyang. Malamnya, Hunting bertemu Pak Chen, CEO luar Hanhe yang menggantikan Hunting. Hunting berterima kasih karena berkat bantuan Pak Chen sesuai arahannya, Han Hai bisa berkembang semakin cepat. Yang tak lama kemudian Pak Luo pun datang. Di sini mereka membahas tentang rencana penggabungan antara Han Hai ke Dongyang. Rencana kerjasama ini akan panjang karena Hunting juga harus melibatkan Xing Chen masuk ke dalamnya. Namun pasti akan rumit karena Han Hai dan Xing Chen yang bergerak di bidang yang sama. Di sisi itu, Xing diminum di bar melampiaskan kekesalan di hatinya karena cintanya ke Hunting bertepuk sebelah tangan. Dan ya tiba-tiba Chang Dia, CEO daripada teknologi Tang saingan Dongyang pun datang menghampiri. Sepertinya Chang Dia emang benar-benar menyukai Xing Di, bahkan dia tahu kalau Xing Di patah hati karena cintanya yang gak terbalas sama Hunting. Chang Dia punya niat licik ke Dongyang, dan dia ingin Xing Di bergabung bersamanya untuk mengacaukan pondasi Dongyang, terutama Huntingnya. Chang Dia tahu Hunting lemah di Xing Chen yang CEO-nya atau Jixing disukai sama Hunting. Singkatnya diperlihatkan Jixing yang melaporkan perkembangan Xing Chen ke Hunting. Hunting cukup puas karena Xing Chen telah berhasil meneliti spesifik tentang produk yang akan dibuat, yang tidak lain ialah ruas tulang belakang. Berikut juga dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk nanti membuat produk nyata ruas tulang belakangnya. Setelah Jixing selesai laporan Xing Chen, Hunting ditemui Lin Jia yang mengajukan proposal untuk Hunting investasi ke bisnis bar yang ingin ia buat. Namun karena proposal Lin Jia yang kurang rapi dan kurang menarik, Hunting pun belum mau berinvestasi. Dia menyuruh Lin Jia memperbaiki dulu proposalnya ini dan nanti datang menemuinya lagi. Di sisi itu, Xing Di sudah mulai melancarkan cara liciknya untuk mengganggu kemajuan Xing Chen. Dia menemui bos bahan baku yang Jixing pesan, di mana Xing Di minta bos bahan baku atau juga Pak Ma untuk memperlambat pengiriman bahan bakunya. Dan Pak Ma pun setuju karena dia yang kenal dekat dengan ayah Xing Di. Sementara itu, sebagai kepala divisi pembelian dan penjualan, Lili kerepotan karena Pak Ma yang akan ngirim bahan baku pembuat ruas tulang belakang lama. Hal ini diketahui Yi Xiao yang ada di sampingnya, yang tentu Yi Xiao pun akan membantu karena kan dia punya koneksi sama orang-orang tersebut ya. Di kafe saat lagi mikirin proposal investasi Hunting untuk barnya,
Lin Jia bertemu Xiaomeng yang lagi live. Dia pun bertanya ke Xiaomeng tentang konsep barnya, yang lalu Xiaomeng pun bertanya ke para viewersnya. Dan iya, akhirnya Lin Jia pun dapat inspirasi dari viewers-viewers Xiaomeng ini. Kembali ke Lily, dia begitu senang setelah tahu kalau Pak Ma memajukan pengiriman bahan baku. Dia sadar yang melakukan hal ini Ye Xiao, namun dia juga nggak tahu apa sebenarnya pekerjaan Ye Xiao, karena Ye Xiao yang nggak pernah cerita soal ini. Namun meski udah dimajukan pengirimannya sama Pak Ma, Jising masih khawatir karena harusnya bahan baku sudah sampai 1 minggu. Kalau Pak Ma kan bilangnya 1 bulan, itu masih harus menunggu lama. Dan Xing Chen akan melanggar kontrak dengan Dongyang. Hading sendiri udah tahu kalau sahabatnya Ye Xiao ikut campur dalam persoalan Xing Chen dengan bos bahan baku. Namun dia nggak mempermasalahkannya. Di sini Ye Xiao bingung kenapa Hading sendiri nggak membantu Jising. Padahal kan dia punya kenalan banyak bos-bos bahan baku. Ternyata mereka juga udah tahu kalau keterlambatan bahan baku Xing Chen ada campur tangan dari Xing Di juga. Di Xing Chen, Jising akhirnya kepikiran cara untuk dapat bahan baku secepatnya, yakni dengan membeli bahan baku ke produsen yang dekat-dekat saja dengan menambahkan harga 5% atau 10%. Dengan begitu Xing Chen bisa membuat produk jadi ruas tulang belakang secepatnya dan tidak melanggar kontrak Dongyang. Di sisi lain nampak Hunting bertemu Xing Di. Dia yang udah muak sama kelicikan Xing Di ke Xing Chen pun memperingati Xing Di agar nggak berbuat seperti ini lagi ke depannya. Kalau nggak, Hunting akan turun tangan membantu Xing Chen. Sementara itu hubungan Ye Chen dan Xiu Xi juga semakin dekat. Bahkan Xiu Xi udah berani mengungkapkan perasaannya. Ya meski Ye Chen belum membuka hati buat Xiu Xi, namun Xiu Xi akan menunggunya sampai Ye Chen mau dengannya. Asik. Lin Jia dan Xiaomeng juga sama. Mereka udah saling suka namun gengsi untuk menyatakan perasaannya masing-masing. Kemudian di Dongyang, Jising melaporkan perihal bahan baku pembuat ruas tulang belakang yang udah ia dapatkan ke Hunting. Dan ia secepatnya Jising akan membuat produk jadi ruas tulang belakangnya. Di sela-sela kesibukan juga, Jising selalu ikut kelas tentang pengobatan AI di kampus dari profesor yang ngajar. Yang ternyata Hunting juga mengikutinya. Dan tentu hal ini Hunting lakukan untuk PDKT sama Jising, wanita yang ia sukai selama 10 tahun ini. Namun tiba-tiba masalah kembali muncul terkala mesin pencetak Xing Chen rusak, dan ini sangat menyulitkan karena produk jadi Xing Chen harus diperlihatkan besok ke Dongyang. Hunting sebenarnya mau membantu namun Jising gak mau dan ingin menyelesaikan permasalahan Xing Chen ini sendiri sekalian juga buat belajar. Mesin pencetak error karena ada salah langkah saat pengoperasiannya oleh Zuo, salah satu bawahan Xizhou di divisi teknis Xing Chen. Karena hal inilah, Jising pun menyuruh Lily dan Xizhou cari perusahaan yang bisa membantu meminjamkan alat pencetak untuk buat ruas tulang belakang Xing Chen. Di sisi itu, Hunting coba menenangkan para dewan direksi Dongyang yang kesal karena Xing Chen belum juga memberikan sampel produk jadi ruas tulang belakang. Hunting berjanji besok Xing Chen pasti akan mengirim produk jadi ruas tulang belakangnya. Kalau emang tidak, dia akan bayar penalti ke Dongyang mengingat dialah yang berinvestasi ke Xing Chen dan bertanggung jawab atas kerjasama ini. Dan ia di tengah kepanikan ini, Xing Chen akhirnya dapat bantuan dari teknologi Hanyu di Jingxi yang mau meminjamkan alat pencetak. Dan dengan ini, Xizhou dan Lily lah yang ditugaskan pergi ke sana naik pesawat untuk mencetak produk jadi ruas tulang belakang. Mereka juga harus balik besok agar tidak melanggar kontrak dengan Dongyang. Meski masalah udah sedikit teratasi, Jixing tetap cari backupan dengan mencoba bersama Zuo dan Xialang untuk lembur memperbaiki alat pencetak yang error. Dibantu juga teknisi PID pembuat alat pencetak lewat video call. Hunting yang sadar kalau Han Yuan dan direksi yang lain tidak menyukainya udah mulai bermain panas, meminta Ye Xiao bikin persiapan untuk mengungkapkan ke publik perusahaan-perusahaan yang ia miliki dan investasikan. Dengan begitu dirinya akan tetap kokoh berdiri di kursi CEO Dongyang. Hunting juga terus berkomunikasi sama Jising yang lagi lembur memperbaiki mesin pencetak. Dan iya, setelah Zoom memperbaikinya dibantu teknisi PID lewat video call, mesin pencetak pun berhasil aktif normal, nggak error lagi. Dan sampel produk ruas tulang belakang lagi mulai dicetak. Yang kemudian Hunting pun datang ngasih Jising, Zuo, dan Xialang yang lembur makanan.
Jisung senang bisa bersama karyawan-karyawannya lembur seperti ini. Ya, meski dirinya bos, namun dengan ikut terlibat dalam masalah internal perusahaan, dia bisa meningkatkan rasa percaya diri karyawan yang lain. Dan Zuo yang sebelumnya bersalah bisa menebus kesalahannya dengan memperbaiki mesin pencetak. Di sisi lain juga, Lili ngasih kabar kalau dirinya dan Zizou berhasil buat ruas tulang belakang dan akan balik besok naik pesawat. Keesokan harinya, nampak Hanteng yang menemui kakeknya sebelum berangkat ke Dongyang. Kakek Han tahu masalah yang menimpa Xing Chen. Dia juga memperingati cucunya ini agar tidak terlalu ikut campur. Namun tentu dia juga sadar kalau Hani tetap akan ikut campur karena kan ada Jixing, wanita yang disukai cucunya ini, di dalam Xing Chen. Sementara itu, Lili dan Zizou mengalami kendala karena jadwal penerbangan pesawat mereka diundur, dan hal ini pasti ada kaitannya dengan orang yang tidak menyukai Xing Chen sehingga membuat mereka telat balik ke kota Singgang. Beruntung tepat sebelum jatuh tempo sesuai kontrak, Jixing berhasil membuat produk ruas tulang belakang pakai mesin pencetak Xing Chen sebelumnya, dan udah dapat sertifikasi lolos uji klinis juga dari rumah sakit. Sehingga dengan ini Han Yuan pun tidak bisa membantah dan menghentikan kerjasama Dongyang ke Xing Chen. Tentu Hanting juga senang karena kepercayaannya ke Jixing berhasil membuahkan hasil nyata dan juga membungkam direksi-direksi Dongyang yang tidak menyukainya. Hanting lalu ngasih undangan buat Jixing, lebih tepatnya Xing Chen, untuk ikut acara pameran pengobatan AI terbesar tahun ini. Tentu Jixing senang karena dengan begitu produk Xing Chen akan dikenal banyak orang, terutama direktur-direktur rumah sakit. Setelah selesai dengan persoalan Jixing, Hanting ditemui Lin Jia yang menunjukkan kembali proposal barnya. Dan ia setelah melihat desain barnya, Hanting pun setuju untuk berinvestasi. Krisis Xing Chen berhasil Jixing lalui dengan baik, dan sekarang tinggal bagaimana cara memasarkan produk ruas tulang belakang Xing Chen ke rumah sakit besar dan kecil di kota maupun di pedesaan. Tentu Hanting juga akan selalu memantaunya dari jarak jauh karena dia sadar ada banyak saingannya yang tidak menyukai Xing Chen berhasil. Keesokan harinya, Jixing berangkat ke tempat pameran pengobatan AI. Lili, Zizou dan yang lain juga akan datang menyusul nanti saat acara bazar pameran. Diketahui juga kalau Ye Chen akan melamar kerja jadi asisten dokter utama rumah sakit Singgang yang juga berkontribusi dalam bentuk pengobatan AI. Xiu Xi yang tahu hal ini pun akan membantu Ye Chen karena kan pamannya juga seorang dokter yang berpengaruh di rumah sakit Singgang. Di sisi itu, Jixing yang lagi mau makan di resto yang ada di sekitar hotel ia menginap, kemudian ditemui Hanting yang juga ada di sini. Sementara itu di Singgang, Xiaoming yang datang ke bar milik Lin Jia yang baru mau dibuka disambut hangat Lin Jia. Bahkan bar ini juga ada tempat karaoke, sehingga Lin Jia pun meminta Xiaoming untuk bernyanyi sebelum barnya resmi dibuka. Kembali ke Jixing dan Hanting yang lagi menunggu makanan, tiba-tiba mereka didatangi Xing Di yang juga akan hadir dalam pameran pengobatan AI, selaku CEO Guanghua. Namun karena Xing Di yang terus membicarakan soal Jixing yang dulu karyawannya, membuat Jixing gak nyaman dan lalu dia pun pergi. Ternyata Chang Dia juga ada di sini dan mendengar semua pembicaraan mereka. Hanting juga yang udah gak nyaman bersama Xing Di karena bersikap gak baik sama Jixing sebelumnya, memilih pergi setelah membungkus makanan untuk Jixing. Dia tahu Jixing lapar karena belum makan, sehingga dia pun menemui Jixing yang lagi di pinggir pantai ngasih makanan pesanannya. Di sisi itu, Chang Dia nyamperin Xing Di yang udah sendirian. Dia kembali memprovokasi Xing Di agar mau kerjasama dengannya mengacaukan Xing Chen. Dia juga meminta Xing Di melupakan Hanting karena emang Hanting gak pernah punya perasaan sama dirinya. Dan Hanting berinvestasi ke Guanghua hanya karena menganggap Xing Di sebagai teman kecil tak lebih. Dan iya, Xing Di pun mulai tertarik dengan kerjasama yang ditawarkan Chang Dia untuk mengacaukan Xing Chen. Malamnya, para CEO perusahaan-perusahaan pengobatan AI seluruh dunia menghadiri forum pengobatan AI terbesar ini, termasuk juga Jixing dan Xing Di. Ternyata yang ngasih pidato pertama di podium forum ini ialah Hanting,
selaku CEO Dongyang Tiongkok dan juga pangkalan Dongyang di Jerman. Jixing menyimak semua yang disampaikan oleh Hunting tentang dunia pengobatan AI ini. Tak hanya itu saja, karena saat sesi tanya jawab, Jixing juga mengajukan pertanyaan ke Hunting dan dijawab oleh Hunting dengan sangat baik sesuai harapan Jixing. Tidak sampai di sini saja, karena kemudian Hunting juga mengenalkan Jixing selaku CEO Xingchen, perusahaan yang bergerak di bidang pencetak medis 3D pada forum ini. Tentu hal ini membuat orang yang ada di dalam forum ini mengenal Xingchen. Jixing gak menyangka Hunting sebaik ini padanya, mengenalkan Xingchen di hadapan orang-orang besar yang ada di sini. Setelah selesai acaranya dan kembali ke kamar hotel masing-masing, Jixing berterima kasih ke Hunting yang udah mengenalkan Xingchen saat di forum tadi. Keesokan harinya, besar pameran pengobatan AI pun berlangsung. Xingchen juga ada stand di sini, berjejeran dengan perusahaan-perusahaan besar pengobatan AI lain seperti Hanhai, Guanghua, dan lain sebagainya. Jixing di sini bertemu Pak Suzy dari pusat inovasi dan mengajaknya mampir ke stand Xingchen untuk melihat-lihat produk ruas tulang belakang Xingchen. Dan ia setelah puas melihat-lihat, Pak Suzy tertarik, dia ingin kerjasama dengan Xingchen ke depannya. Setelahnya, Jixing pun pergi lihat-lihat ke stand kompetitornya Hanhai. Stand Hanhai nampak ramai sekali, bahkan produk 3D-nya juga udah banyak tercipta. Tidak cuma ruas tulang belakang saja. Pak Chen selaku CEO luar Hanhai juga menyambut Jixing dan mempersilahkannya untuk melihat-lihat. Dia yakin ke depannya Hanhai dan Xingchen bisa kerjasama karena mereka yang bergerak di bidang yang sama. Apalagi investornya Xingchen juga kan Hunting ya, bos asli daripada Hanhai. Malam harinya, Jixing dan Hunting ketemuan. Namun karena lokasi janjiannya memiliki nama yang sama di dua tempat, jadi mereka pun saling cari. Dan ya, akhirnya mereka pun ketemu di tengah jalan sebelum akhirnya pergi ke resto yang sama. Di sisi itu, Siso mabuk kebanyakan minum setelah menemani Lily bertemu bos-bos perusahaan kliennya. Siso tahu Lily punya pacar, namun dia tetap akan mengagumi Lily sampai kapanpun. Entah nanti berbuah manis atau tidak, Siso tulus mencintai Lily. Keesokan harinya, nampak Ye Chen dan Siu Si udah makin dekat. Bahkan Ye Chen mulai menyukai Siu Si yang selalu datang main ke rumahnya dan selalu perhatian sama dirinya. Siu Si tulus mencintai Ye Chen, ya meski Ye Chen mantan pacar sahabatnya, dia nggak peduli toh, nggak salah juga kan, Siu Si memperjuangkan cintanya yang tulus ini. Kemudian saat udah beranjak petang, Bar Lin Jia mulai ramai kedatangan para tamu yang ingin melepas lelah. Bar ini sangat nyaman mulai dari tempat, minuman, dan juga ada live akustik dari penyanyi-penyanyi lokal. Selaku investor utama Bar Lin Jia ini juga, Hunting pun datang untuk lihat-lihat. Hunting dibuat lebih senang berada di bar ini karena adanya Jixing yang juga datang bersama dengan Xiaomeng. Lin Jia dan Xiaomeng yang tahu Hunting lagi PTKT sama Jixing pun membiarkan mereka berduaan. Sementara itu, Yi Xiao yang main ke rumah Lily makan bersama. Di sini selaku pasar, Lily pengen tahu pekerjaan Yi Xiao dan di mana rumahnya, karena selama ini Yi Xiao belum pernah cerita apa-apa tentang keluarganya. Namun ya, Yi Xiao masih belum mau menceritakan semua tentang dirinya, karena dia yang masih ragu. Kemudian diperlihatkan Jixing bersama Lily menemui dokter kepala rumah sakit Xinggang untuk membicarakan kerjasama uji coba klinis ruas tulang belakang buatan Xingchen ke orang yang membutuhkan. Dan ia, si kepala dokter yang bernama Dr. Wei pun menerimanya dengan sangat baik. Namun karena dia yang sibuk, Dr. Wei pun meminta Jixing dan Lily membahas soal kerja sama ini dengan asistennya saja, toh juga sama. Dan ia, asisten Dr. Wei ialah Yi Chen. Meski mantan, Yi Chen dan Jixing tetap profesional dalam bekerja, sehingga gak mempermasalahkan lagi soal perpisahan mereka. Nampak juga Jixing yang udah gak ada rasa lagi sama Yi Chen, begitu pun sebaliknya.
mengingat Yichen yang udah dekat dengan si Uzi dan Jisung juga udah dekat sama Hunting. Yichen akan membantu uji kelayakan daripada produk ruas tulang belakang Xingchen sebaik mungkin. Terlebih lagi banyak juga pasien yang membutuhkannya di rumah sakit Singgang ini dan pasti mau jadi relawan untuk Xingchen. Malam harinya di kontrakan, Jisung ngasih tahu Hunting kalau Xingchen udah kerjasama dengan rumah sakit Singgang untuk uji kelayakan produk ruas tulang belakang buatan Xingchen. Jisung berharap juga kalau Hunting ada waktu untuk melihatnya. Dan iya, keesokan harinya uji kelayakan pertama produk Xingchen pun dilangsungkan. Jisung yang telat sampai kaget melihat Hunting yang udah duluan sampai dan lagi ngobrol sama Yichen. Dimana Yichen bilang produk ruas tulang belakang buatan Xingchen cocok dengan relawan atau juga orang yang dioperasi. Sehingga operasi pun berjalan dengan lancar dan si relawan baik-baik saja tinggal memulihkan diri. Keluarga relawan yang dibantu Jisung dengan produk Xingchen-nya sangat berterima kasih karena berkat Xingchen anak mereka bisa kembali pulih seperti semula. Yang tiba-tiba Tang Song datang dan memberitahu kalau bosnya Hunting udah menunda semua jadwal dengan kliennya hari ini demi Xingchen, sehingga Hunting pun harus segera pergi. 男朋友来了，我先走了。 Di sisi lain, nampak Han Yuan yang bertemu Chang Dia, CEO teknologi Tang, saingan dari Dong Yang. Entahlah apa yang membuat Han Yuan mau kerjasama dengan saingan perusahaannya ini. Namun sepertinya dia ingin kerjasama dengan Chang Dia untuk menjatuhkan Hunting dari kursi CEO Dong Yang. Ditambah lagi Hunting yang semakin kokoh di kursi CEO setelah Xingchen sukses membuat produk pertamanya. Jadi membuat Han Yuan pengen secepatnya menjatuhkan sang adik sepupu dari kursi CEO Dong Yang. Ambisi membutakan matanya sesaat dan kerjasama dengan saingan Dong Yang. Di sisi itu diperlihatkan Jisou yang lagi ruwet pikirannya karena masalah hati datang ke Bar Linjia. Linjia yang tahu Jisou lagi galau gara-gara cewek menemuinya sambil mengajak ngobrol. Mereka juga berkenalan. Dan iya, karena yang dibutuhkan Jisou adalah teman cerita, jadinya Jisou pun cerita perihal dirinya yang galau gara-gara Lili yang udah punya pacar ke Linjia. Linji yang ngasih masukan buat Jisou, namun masukannya ini nggak ngefek karena Jisou yang dia suruh pakai baju yang mentereng di kantor. Dan hal ini malah membuat bawahannya pada ketawa, karena Jisou yang nggak pantas pakai baju begituan. Di sisi itu, Jisung yang ngasih laporan tentang Xingchen ke Hunting cerita kalau dirinya ingin menambah ilmu tentang pengobatan AI ke Jerman. Karena dia yakin semakin dirinya banyak belajar tentang pengobatan AI, Xingchen juga akan lebih cepat berkembang. Hunting pun mendukungnya agar Jisung bisa lebih banyak belajar tentang bisnis juga di luar. Kemudian di hari libur, Jisung pun menyiapkan kopernya untuk berangkat ke Jerman, dibantu juga Xiaomeng dan Lily yang ada di sini. Saat udah mau take off, Jisung dibuat kaget karena ternyata Hunting bersama Tang Song juga mau pergi ke Jerman untuk ngecek pangkalan Dong Yang. Yang padahal mah itu cuman alibi karena sebenarnya Hunting ke Jerman agar bisa terus-terusan bertemu Jisung. Asik ah, full effort bro. Singkatnya saat udah sampai di Munchen, Jerman, Jisung dan Hunting pun pergi bersama ke hotel. Mereka nginep di hotel yang sama, yang tentu Hunting layam mengikuti Jisung. Hunting juga ngasih rekomendasi lokasi atau tempat yang akan Jisung datangi, karena di tempat yang ia pilih, Hunting yakin Jisung bisa belajar banyak hal di sana, terutama perihal bisnis dan pengobatan AI. Setelah selesai masing-masing check-in, Hunting dan Jisung pun jalan-jalan dulu di pusat kota Munchen ini. Mereka benar-benar menikmati momen bersama ini, layaknya sepasang kekasih, yang padahal Hunting belumlah nembak Jisung ya. Hari-hari berikutnya Jisung lalui untuk belajar dari berbagai forum berkualitas di Jerman ini, sesuai petunjuk dari Hunting. Sampai kemudian saat sudah selesai dan bertemu Hunting, Jisung pun menceritakan semuanya ke Hunting. Tak hanya itu saja, Jisung juga meminta Hunting mau membawanya pergi melihat-lihat ke pangkalan Dong Yang sebelum balik ke Tiongkok. Yang tentu Hunting pun gak bisa nolak, dan lalu membawa Jisung berkunjung ke pangkalan Dong Yang buatannya, yang sangat canggih dan dipenuhi oleh teknologi-teknologi AI.
Layaknya pemandu wisata, Hanting menjelaskan secara detail keseluruhan setiap produk Pangkalan Dongyang yang ada di seluruh sudut Pangkalan Dongyang ini. Melihat kemajuan yang ada di Pangkalan Dongyang membuat Cixing sadar kalau dirinya masih perlu banyak belajar lagi agar setidaknya tidak tertinggal jauh dengan teknologi-teknologi yang ada di Pangkalan Dongyang Jerman ini. Setelahnya untuk merenggangkan otot, mereka pun main basket yang ada di sini, karena emang Hanting suka main basket ya kalau lagi pengen. Kemudian malamnya mereka pun makan bersama. Di saat inilah sembari makan, Hanting terus ngasih saran dan masukan buat Cixing agar Xingchen semakin berkembang. Meski wajarnya orang di sana minum arak, namun Hanting tidaklah minum arak karena ternyata emang Hanting alergi sama arak. Baik Cixing maupun Hanting masing-masing sebenarnya udah sadar akan perasaannya satu sama lain. Namun karena Hanting yang belum punya keberanian nembak Cixing, jadinya mereka pun belum pacaran. Kemudian saat udah balik ke kamar hotelnya, Hanting ditemui Zhengdi yang ternyata sengaja menyusul ke Jerman untuk bertemu Hanting. Zhengdi yang tidak diinginkan keberadaannya oleh Hanting pada akhirnya disuruh Hanting untuk balik saja ke kamarnya sendiri karena dia yang udah ngantuk. Di sisi itu, di Singgang, Lin Jia terus PDKT sama Xiaomeng. Dan ya, sama halnya seperti Hanting, Lin Jia juga belum cukup mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan perasaannya pada Xiaomeng. Keesokan harinya di Jerman, Hanting yang lagi sarapan bareng Zhengdi dilihat Cixing yang mau berangkat balik ke Tiongkok. Zhengdi sengaja berbicara layaknya pacar ke Hanting, dan tentu Cixing yang melihatnya cemburu dan lalu langsung cabut dari resto hotel ini. Padahal kan Hanting di sini menegaskan juga ke Zhengdi kalau hubungan mereka cuma teman dan rekan bisnis nggak lebih. Jadi Hanting berharap Zhengdi nggak berharap lebih padanya. Dan iya, sebelum naik ke mobil menuju bandara, Hanting lewat Tangsong ngasih bungkusan sarapan buat Cixing yang belum sarapan karena cemburu sebelumnya. Bahkan Hanting juga menjelaskan lewat chat kalau tadi dia dan Zhengdi cuma makan biasa. Dan tanpa sadar Cixing senyum lega seakan senang setelah tahu kebenaran ini dari Hantingnya langsung. Singkat cerita, setelah kembali ke Tiongkok kota Singgang, Cixing kembali kerja seperti biasa membuat produk terbaru Xingchen, yang mana ada beberapa produk tulang 3D yang akan Xingchen kembangkan ke depannya. Dan Cixing yakin dengan memimpin Xingchen agar berfokus ke pembuatan tulang 3D, Xingchen akan semakin dikenal dan lebih banyak membantu orang-orang yang memerlukan produk buatannya. Hal ini juga mempersempit persaingan di pasar, terutama antara Xingchen dan Hanhai yang emang bergerak di bidang yang sama, pencetak medis 3D. Setelahnya Lili nelpon Ye Xiao, dia ingin mengenalkan Ye Xiao selaku pacarnya ke para sahabatnya. Dan ya, malam harinya mereka pun makan bersama. Cixing yang udah kenal Ye Xiao selaku bos Xing Yue dan juga seorang investor tentu senang mengetahui Lili berpacaran dengannya. Lili sendiri yang merupakan pacarnya baru tahu pekerjaan Ye Xiao dari Cixing karena Ye Xiao yang gak pernah cerita soal ini. Keesokan harinya di rumah sakit Singgang, Cixing mendapati adanya satu orang jadi relawan produk ruas tulang belakang Xingchen, namun tidak di ACC rumah sakit. Dan karena kasihan melihat kondisi si wanita tersebut, akhirnya Cixing pun menyetujui keinginan si wanita sebagai relawan. Sekalian juga mengobati wanita yang diketahui sudah menikah dan punya anak ini. Malamnya kekocakan terjadi di bar Lin Jia, di mana sang ibu Bu Yume datang dengan pakaian modis ala-ala tante-tante pada umumnya. Bahkan demi ikut meramaikan bar anaknya ini, dia juga nyanyi di live akustik yang ada setelah sukses belajar nyanyi dari calon mantu alias Xiaomeng. Oh. 你们李总跟我说过了，来，这是你的工位。
Kemudian diperlihatkan Jisi ngasih tahu Hunting soal rencananya yang akan membawa Xing Chen jadi perusahaan pencetak 3D khusus di bagian tulang-tulangan. Dengan begini Xing Chen akan lebih bermanfaat buat banyak orang dan juga jadi lebih bisa mendalami bidang pencetak 3D ini dari dasar. Hunting pun tidak mempermasalahkannya dan justru mendukung Jisi. Karena sebagai investor utama Xing Chen saat ini, Hunting hanya pengen lihat hasil dari rencana dan perkembangan Xing Chen. Setelahnya, Hunting yang tahu besok ulang tahun Jisung nungguin pergantian jam yang juga pergantian hari di tengah malam, sambil bergadang agar dirinya jadi orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun ke Jisung. Selamat. Keesokan harinya, Jisung yang baru bangun kaget melihat chat dari Hunting yang pertama ngucapin selamat ulang tahun. Dan tentu dia pun senang dan berterima kasih atas effort Hunting lelaki yang belum jadi pacarnya ini. Di sisi itu, Hunting yang menemui kakeknya untuk melapor perkembangan Dong yang selama dipegang dirinya, dikasih saran sama sang kakek agar Hunting jangan terlalu membuat panas kondisi dewan direksi Dong yang termasuk kakak sepupunya Han Yuan. Karena bagaimanapun juga mereka bersaudara, dan Han Yuan lah yang sebelumnya pegang kursi CEO Dongyang sebelum Hunting kembali ke Tiongkok. Namun meski begitu, kakek Han sadar akan kemampuan Hunting dalam mengelola Dongyang, sehingga dia lebih tenang kalau Dongyang dipimpin cucu tercintanya ini, yang pasti akan membawa Dongyang semakin meningkat ke depannya. Malamnya, saat mau merayakan ulang tahun Jisung, Lilith dan Xiaoming bertemu Xiu Xi yang juga datang dan diantar sama Yi Chen, yang notabene ialah mantan Jisung. Mereka nggak nyangka Xiu Xi memacari mantan sahabatnya sendiri. Begitu juga dengan Jisung yang ternyata melihat semuanya dari atas. Dia emang udah move on dari Yi Chen, tapi ya dia belum bisa nerima aja kalau mantan pacarnya pacaran sama sahabatnya sendiri alias Xiu Xi. Sehingga Jisung pun pergi saat mereka udah berkumpul untuk menenangkan diri. Lily yang tahu Jisung pasti lagi sedih ngasih tahu Ye Xiao agar ngasih tahu Hunting tentang kondisi Jisung. Dan ya meski lagi main sama klien-kliennya, Hunting pun pergi jemput Jisung. Yang setelah sampai kembali ke Xing Yue, Hunting menyuruh Jisung nunggu sebentar dulu karena dirinya harus kembali menemani klien-kliennya main ini. Agar kerjasama mereka bisa deal. Sambil nunggu inilah Jisung disuguhkan semua makanan kesukaannya yang udah dipesan Hunting. Sampai pada akhirnya setelah selesai menemani klien-kliennya, Hunting pun menemui Jisung untuk merayakan ulang tahun bersama. Meski dengan cara sederhana, namun ini sangat berarti buat Jisung yang sebelumnya sedih gara-gara Xiu Zi yang pacaran sama Yi Chen. Setelahnya, Hunting ngasih hadiah Jisung berupa kalung emas permata yang sangatlah indah dan memakaikannya juga. Dan ya, tak butuh waktu lama, mereka yang udah saling suka pun akhirnya berjumpa di apartemen Hunting. Keesokan harinya, Jisung yang baru bangun kaget mengetahui dirinya tidur di kamar Hunting dan udah olahraga semalam. Bahkan Jisung yang emang basicnya pemalu pun pergi dari apartemen Hunting secara diam-diam. Kemudian Hunting yang berangkat ke Dongyang mendatangi kantor Xing Chen untuk bertemu Jisung. Namun Hunting telat karena kata Xi Zhou Jisung udah pergi tadi dan ambil cuti liburan balik ke rumah orang tuanya. Yang lalu Hunting pun ngasih makan kucing jalanan seperti biasa sambil curhat ke Ye Xiao perihal hubungannya dengan Jisung yang belum jelas. Ya meski mereka udah asek tadi malam, tapi Hunting merasa Jisung sekarang malah menghindarinya. Dan hal ini benar-benar membuat Hunting bingung dengan sikap Jisung. Di sisi itu, Lin Jiao benar-benar udah kesengsem sama Xiaomeng yang ada di rumahnya dan nyanyi bareng ibundanya ini. Xiaomeng dan Lin Jiao emang udah saling suka namun masih malu-malu untuk mengakuinya. Dan hal ini membuat Bu Yumei ikut gergetan melihat tingkah anak tercintanya yang gak ngegas-ngegas buat nge-officialin Xiaomeng. Sementara itu Jisung dan Hunting masih terus memikirkan tentang kelanjutan hubungan mereka karena satu sama lain yang masih belum mengenal lebih dalam dari berbagai aspek dan merasa kalau hal ini terlalu cepat, terutama Jisung ya.
Setelah selesai cuti, Jising jenguk satu orang wanita yang sebelumnya memohon untuk dijadikan relawan ruas tulang belakang Shinchan. Suami dari wanita ini juga ada, namun suaminya yang bernama Su Zhuang ini sepertinya nggak menyukai istrinya dirawat lama-lama di rumah sakit karena banyak pekerjaan di rumah yang tidak bisa ia kerjakan. Kemudian di Dongyang, Hanting kembali dibuat kesal melihat Jisoo yang nganter laporan rutin Shinchan, bukannya malah Jising seperti yang dia harapkan. Namun dari Jisoo juga, Hanting akhirnya tahu kalau Jising akan jadi pembicara di seminar pengusaha perintis yang akan segera berlangsung. Dan tentu Hanting pun akan hadir di acara tersebut supaya bisa melihat Jising jadi pembicara. Singkatnya, seminar pengusaha perintis pun berlangsung. Tentu Jising kaget melihat Hanting juga hadir di acara ini. Ditambah lagi naskah yang dia buat juga hasil dari pidato Hanting di acara pengobatan AI sebelumnya. Jadi ya beberapa kosakata dan pengucapannya sangat mirip dengan Hanting. Sepulang acara, Hanting mengajak Jising pergi makan bersama para bos-bos besar pengobatan AI Tiongkok. Ini juga Hanting lakukan agar Jising sadar akan kebesaran cintanya. Ternyata di sini juga ada Chang Dia dan satu orang ini yang cukup ngeyel dan sepertinya nggak menyukai Hanting. Bahkan Jising yang menemani Hanting juga kena getahnya, di mana si orang songong ini yang bernama Su Huo Yuo meminta Jising minum arak putih menggantikan Hanting yang gak minum arak. Padahal Jising gak kuat minum arak putih, mampunya cuma minum anggur aja. Dan tentu hal ini membuat suasana jadi memanas. Dan ya, meski alergi arak, Hanting akhirnya minum juga menggantikan Jising. Dan karena udah terlanjur kesal berada di antara orang-orang yang haus akan pengakuan ini, Hanting dan Jising pun langsung cabut balik. Hanting juga langsung minum obat alerginya. Namun tiba-tiba Jising dapat kabar kalau Zhang Fengmei, wanita yang sebelumnya jadi relawan, kembali cedera di punggungnya. Dan karena hal itu jugalah, Jising pun pergi ke rumah sakit, ditemani Hanting juga yang sekuat tenaga menahan alergi araknya. Sesampainya di rumah sakit, mereka semua bingung apa sebenarnya penyebab Zhang Fengmei terluka lagi, padahal sebelumnya udah baik-baik aja. Fengmei sendiri juga nggak mau cerita apa-apa soal ini. Namun karena hal ini juga berkaitan dengan produk buatan Shinchan, jadi Shinchan yang harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Hanting juga selalu ada di belakang Jising, karena bagaimanapun juga Shinchan adalah perusahaan yang ia investasikan. Jadi masalah Shinchan juga masuk ke dalam masalah Dongyang. Keesokan harinya di Dongyang heboh, karena suami Zhang Fengmei atau juga Su Zhuang yang ngebawa teman-temannya dan juga Fengmei dari rumah sakit demo, meminta keadilan buat istrinya ini. Tuntutannya jelas ke Shinchan. Jising selaku CEO Shinchan pun coba ngobrolin hal ini baik-baik dengan Su Zhuang. Namun Su Zhuang gak mau hal ini diselesaikan secara kekeluargaan seperti ini, dan meminta Jising ngasih uang buat dirinya. Tentu Jising gak mau karena Fengmei yang udah dia kasih biaya pengobatan di rumah sakit secara gratis dan tidak melanggar kontrak aturan Shinchan dengan relawan. Jadi Jising gak takut dengan ancaman Su Zhuang yang sepertinya melakukan demo ini atas suruhan seseorang yang tidak menyukai Shinchan. Hanting yang tahu akan hal ini langsung menyuruh Tang Song menyelesaikan permasalahan ini dengan ngasih uang ke Su Zhuang supaya pergi secepatnya dari gedung Dong yang ini. Dan iya, benar saja, saat Tang Song ngasih uang tutup mulut ke Su Zhuang, ada seseorang yang merekamnya. Di sisi itu, demi menenangkan Jising atas masalah yang menimpa Shinchan hari ini, Hanting ngebawanya ke apartemen. Dan ya, saat udah tenang situasinya, Hanting pun nembak Jising untuk jadi pacarnya. Tentu Jising yang udah suka juga sama Hanting akhirnya menerima. Tak hanya itu saja, Hanting juga meminta Jising mulai sekarang tinggal bersama di apartemennya ini agar mereka bisa selalu dekat baik di perusahaan maupun di rumah. Asik. Sama女朋友。好啊。男朋友。
Keesokan harinya, Jisin dibuat kaget tentang berita yang memperlihatkan Tang Song ngasih uang ke Su Shuang, dan hal ini akan membuat Xing Chen dan Dong Yang tentunya kena efek negatif dari komentar netizen yang tidak tahu akan kejadian sebenarnya. Dan pasti saham Dong Yang di bursa saham akan mengalami penurunan juga. Dan ya, ternyata hal ini dilakukan Chang Dia dibantu Han Yuan untuk menjatuhkan nama baik Hunting. Mereka tahu kunci kelemahan Hunting ada di Xing Chen, sehingga momen inilah yang ditunggu-tunggu agar Hunting panik. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Hunting juga udah punya rencana sendiri. Bahkan dia juga udah sadar kalau ini merupakan rencana sengaja dari orang yang ingin menjatuhkan namanya. Dan lalu saat dirapat direksi dan dipimpin langsung oleh Presidir Dong Yang atau juga Kakek Han, hampir semua direksi mulai meragukan kepemimpinan Hunting setelah beredarnya berita miring di internet. Dan ya, Kakek Han ngasih waktu 3 hari buat Hunting menyelesaikan permasalahan ini agar saham Dong Yang kembali stabil dan juga membersihkan namanya. Kalau gagal, Hunting harus rela melepas jabatan CEO Dong Yang ini. Di sisi lain, Jixing main ke rumah Feng Mei menjenguk Feng Mei dan anaknya yang masih kecil. Jixing tahu kericuhan di Dong Yang sebelumnya ulah suami Feng Mei atau juga Su Shuang. Namun dia tetap meminta Feng Mei datang ke rumah sakit lagi nanti untuk menjalani pengobatan lanjutan agar ruas tulang belakang buatan Xing Chen yang ada di tubuh Feng Mei bisa sepenuhnya sukses. Dan Feng Mei bisa melanjutkan hari-hari setelahnya dengan normal. Keesokan harinya, saat mau jenguk Feng Mei lagi, Jixing melihat Shuang yang juga ada di rumahnya. Yang lalu Jixing pun mulai mengamati dari luar sembari merekam percakapan Su Shuang yang memarahi istrinya ini. Terkuak juga fakta kalau emang Shuang disuruh orang untuk buat kericuhan di Dongyang. Dan hal ini direkam Jixing. Shuang yang sadar akan keberadaan Jixing pun langsung mengejarnya agar rekamannya nggak dipublikasikan. Beruntung Jixing berhasil kabur dan diselamatkan Hunting yang juga baru datang. Su Shuang sendiri berhasil diamankan Tang Song dan satu orang bodyguard Hunting untuk diserahkan ke kantor polisi. Dan ya, setelah terungkapnya fakta ini, nama baik Xing Chen, Dong Yang, Jixing dan Hunting pun berhasil kembali juga. Yang tentu disambut hangat dan penuh sukacita sama orang-orang yang mempercayai mereka, baik dari karyawan Xing Chen maupun direksi Dong Yang. Malamnya, untuk merefresh kembali pikiran yang sempat diterjang masalah, Hunting dan Jixing pun ngedate melihat bintang-bintang di langit yang gelap ini. Singkatnya diketahui, Xing Chen kembali membuka peluang lagi buat investor yang mau berinvestasi. Jadi ada pihak ketiga yang bisa memegang saham Xing Chen, selain dari Hunting atau juga Dong Yang, dan CEO Xing Chen sendiri alias Jixing. Di sisi itu, Hunting diperingati Yi Xiao kalau waktunya nggak lama lagi untuk ngasih tahu Jixing perihal dirinya yang merupakan bos Hanhai. Dan kalau sampai Jixing tahu dari orang lain, pasti akan membuat hubungan Hunting dan Jixing dalam masalah. Diketahui juga kalau ternyata selain Chang Dia dan Han Yuan, Xing Di terlibat dalam cara licik mengacaukan Xing Chen lewat kericuhan kemarin. Dan tentu Xing Di kesal karena Jixing dan Hunting berhasil menyelesaikan semua masalah itu dengan begitu mudah. Sementara itu, Bu Yumei yang bertemu kakaknya atau juga Kakek Han membujuk Kakek Han agar merestui hubungan Hunting dengan Jixing. Dia tahu Jixing dari Xiaomeng yang merupakan sahabatnya. Dan dia yakin Jixing ialah gadis baik-baik. Kakek Han sadar akan hal itu, namun dia juga punya kriterianya tersendiri untuk wanita yang akan jadi pasangan cucunya alias Hunting. Sehingga Kakek Han akan yakin sama Jixing kalau dia lihat sendiri kemampuan Jixing. Di tempat lain, Ye Xiao yang udah membulatkan tekad akhirnya jujur ke Lily kalau dirinya pernah menikah dan istrinya meninggal beberapa tahun lalu setelah melahirkan anaknya. Sekarang dirinya lah seorang diri dibantu ibunya yang mengasuh anak tercintanya. Dia membebaskan Lily apakah tetap mau bersama atau tidak setelah mengetahui kebenaran tentang dirinya ini. Ye Xiao udah ikhlas kalau emang Lily gak mau lagi melanjutkan hubungannya. Namun ya, Lily yang udah terlanjur cinta sama Ye Xiao pun gak masalah kalau Ye Xiao udah punya anak. Dan dia justru pengen ketemu sama anak Ye Xiao yang bernama Bei Bei ini. Terima kasih. Terima kasih, Bei Bei. Mari kita main.
Di sisi itu, Hunting mengganti pin apartemennya pakai hari ulang tahun pacarnya atau juga Jisung. Setelah Jisung menyetujui untuk pindah dan tinggal bersama di apartemennya ini, Xiaomeng dan Lin Jia sendiri udah makin dekat. Namun tetap saja, meski udah dibantu Bu Yumei agar mereka secepatnya pacaran, Lin Jia masih belum berani mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya, Hunting pun menjemput Jisung dan Dahuang di kontrakannya untuk beres-beres dan pindah ke apartemennya. Hunting juga berbagi lokasi satu sama lain di HP agar mereka bisa saling tahu keberadaan satu sama lain saat lagi nggak bersama. Namun sebelum pergi ke apartemen, Hunting dan Jisung pun seperti biasa mumpung rumah lagi sepi karena Ye Xiao yang lagi pergi. Sore harinya, Hunting yang lagi minum kaget melihat Lin Jia dan Xiaomeng yang datang. Namun ia cuma sekedar kiku aja mengingatkan mereka udah tahu masing-masing tentang Jisung dan Hunting yang pacaran. Setelahnya, Hunting, Jisung dan Dahuang pun pindah ke apartemen Hunting. Mereka benar-benar bahagia menjalani hari-hari dengan tinggal bareng ini karena nggak perlu kirim pesan lagi kalau lagi kangen. Tinggal peluk aja, kan deket ya. Di sisi itu, Chang Dia yang lagi bersama Su Huoyu meminta Su Huoyu untuk menaikkan harga kerjasama dengan Hunting pada Alkesu-nya. Karena Chang Dia yakin Hunting sangat membutuhkan Alkesu milik Su Huoyu. Dan jika gagal, Alkesu bisa kerjasama dengan teknologi Tang-nya dengan harga jauh di bawah harga yang ditawarkan ke Hunting. Su Huoyu pun setuju karena mereka yang udah sekongkol untuk menjatuhkan karir Hunting, CEO daripada Dongyang. Jisung Chen sendiri nampak Huang Weiwei memperlihatkan sikap yang cukup mencurigakan. Dan iya benar saja, tiba-tiba Huang Weiwei protes ke Jisung saat bonus tahunan udah diberikan. Dia merasa bonusnya terlalu sedikit. Jisung pun menjelaskan kalau bonus tahunan udah benar dan sesuai dengan keuletan masing-masing karyawan Jisung Chen selama setahun ini. Namun tiba-tiba Weiwei malah mengungkit soal saham. Dia merasa punya saham di Jisung Chen karena saat interview kerja Jisung bilang akan ngasih dividen. Dan ya, itu adalah ucapan salah daripada Siso waktu itu. Tapi kan seharusnya WW sadar ya, masa seorang pegawai biasa punya saham, padahal kan gak pernah investasi. Untuk mengenai hal ini, Jisung pun akan memikirkan jalan keluarnya, dan bakal ngasih tahu WW kejelasannya nanti. Tapi sebelum itu, WW juga resign dari Jisung Chen. Dia akan pergi setelah Jisung ngasih kejelasannya tentang saham ini. Dan ya, ternyata WW dimasukkan ke Jisung Chen sengaja dilakukan oleh Han Yuan yang pengen mengacaukan Jisung Chen dari dalam lewat Weiwei. Berarti Weiwei tidaklah sesolidaritas itu ya dalam berteman sama Jisung, yang padahal kan mereka teman kerja saat di Guanghua. Namun Weiwei malah menusuknya lewat belakang. Sepulang kerja, Jisung menemani Hunting bertemu Su Huoyu. Dia menunggu di luar ruangan sementara Hunting negosiasi dengan Su Huoyu tentang kerjasama Dongyang dengan Alkesunya. Namun karena harga yang terlalu tinggi Su Huoyu tawarkan dan juga Hunting yang udah tahu ada kebusukan di dalam sistem Alkezu, akhirnya kerjasama tidak deal. Dan justru dia menyuruh Tang Song melaporkan kebusukan Alkezu ke pihak yang berwajib dengan nulis di meja agar Jisung gak mendengarnya. Namun Jisung yang masuk ke ruangan temu saat Tang Song udah pergi melihat tulisan air Hunting yang bilang melapor. Yang membuat Jisung bingung apa sebenarnya yang akan dilakukan Hunting atau juga pria dingin yang jadi pacarnya ini. Keesokan harinya di Jisung Chen, setelah memikirkan semuanya, Jisung bilang ke Weiwei kalau dirinya nggak akan ngasih saham ke Weiwei karena emang dalam kontrak kerja mereka juga jelas Weiwei tidaklah punya saham pada Jisung Chen. Diketahui setelah Tang Song melaporkan kebusukan Alkezu dan farmasinya, sekarang kedua perusahaan itu sudah diselidiki polisi bahkan berhenti beroperasi, yang tentu akan membuat musuh Hunting tambah banyak karena tindakan ini, terutama Su Huoyu, si pemilik farmasi dan Alkezu. Jisung juga sudah tahu kabar ini dari internet. Dan banyak juga karyawan Alkezu yang kena PHK massal tentunya karena perusahaannya tutup. Jisung sadar hal ini dilakukan oleh pacarnya atau juga Hunting yang melapor ke polisi. Saat menemui Hunting di kantornya, Jisung melihat Tan Yuni
artis besar Tiongkok yang kata Hanting Tan Yuni itu duta Dongyang dalam gerakan amal ke masyarakat. Yang kemudian saat di jalan pulang, Jixing dapat undangan pernikahan dari Yi Chen, yang mana Yi Chen akan menikah sama Xiu Zi, sahabat Jixing. Meski mantannya menikah dengan sahabatnya, Jixing tetap ikut senang karena mungkin mereka jodoh, dan sebisa mungkin Jixing juga akan hadir saat acara pernikahannya. Setelah sampai rumah, Jixing yang melihat foto kecil Hanting dengan orang tuanya teringat dengan masa kecilnya juga, di mana ternyata boneka yang Hanting pegang itu ialah pemberian dari Jixing kecil yang ngasih bonekanya ke almarhum ibu Hanting karena boneka yang di toko waktu itu udah habis. Yang lalu mereka pun mengulang memori masa kecil itu di tempat yang sama seperti foto Hanting kecil, yakni di akuarium pusat kota. Di sisi lain, Lin Jia mengungkapkan perasaannya ke Xiao Meng setelah mengumpulkan keberanian. Namun bukannya menjawab terima atau tidak, Xiao Meng justru pergi lari seakan malu mau menjawab. Dan hal ini benar-benar membuat Lin Jia kebingungan. Dia berpikir kalau Xiao Meng hanya menganggapnya teman saja, nggak lebih. Malamnya, Hanting ngebawa Jixing makan di tempat pangsit langganannya, di mana tempat inilah yang dari dulu menjadi tempat Hanting melapangkan dada. Pemilik awal pangsit ini juga sangat baik sama Hanting, sehingga setiap kali pulang dari luar negeri, Hanting selalu datang ke sini. Kemudian saat sudah di apartemen, mereka kembali memperlihatkan kebucinannya yang itu membuat aku yang nonton senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya di Xingchen, masalah kembali datang, di mana ada sebuah berita yang viral, yakni tulisan Weiwei yang menghujat Xingchen dan membuat netizen kegiring opininya, mengira Xingchen ialah perusahaan yang tidak memberikan hak karyawannya, padahal kan itu fitnah ya. Jixing sempat terpancing emosinya melihat kelakuan mantan karyawannya sekalian temannya itu. Beruntung Hanting yang tahu soal ini juga langsung menenangkan Jixing, sehingga Jixing pun gak jadi berkomentar di berita tersebut. Dan ya kemudian Xingchen pun mengadakan rapat. Jixing meminta agar para staf Xingchen buat akun sosmed pribadi milik Xingchen dan langsung posting tentang Xingchen dan produk-produknya. Dengan begitu Xingchen memanfaatkan momen ini untuk menaikkan nama Xingchen lewat internet. Hitung-hitung juga marketing gratis juga di momen yang pas ini. Masalah Xingchen pun teratasi, dan hal ini benar-benar di luar dugaan Hanting, karena pacarnya alias Jixing sekarang sudah begitu elegan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian setelah selesai masalah yang menimpa Xingchen, Hanting bertemu Yi Xiao di warung pangsit, di mana Yi Xiao ngasih foto-foto Han Yuan saat lagi bertemu dengan Chang Dia, CEO daripada teknologi Tang. Yi Xiao juga tahu dari mata-matanya kalau Han Yuan bekerja sama dengan Chang Dia untuk menjatuhkan Hanting. Tentu Hanting yang tahu hal ini tidaklah akan tinggal diam. Singkat cerita, seluruh sahabat menghadiri pernikahan Yi Chen dengan Xiu Zi, termasuk juga Jixing yang ditemani Hanting dan Lily yang ditemani Yi Xiao. Kemudian saat sesi lempar bunga, Lily lah orang yang dapat bunganya. Namun saat dia ngobrolin tentang pernikahan sama Yi Xiao, Yi Xiao malah bilang dirinya gak ada niat untuk menikah lagi. Entahlah karena apa, yang tentu membuat Lily kesal. Si Xiao yang ada di sini melihat perdebatan Lily dengan Yi Xiao, dan tentu kalau Lily dan Yi Xiao putus, si Xiao masih ada peluang untuk kembali memperjuangkan cintanya. Asik, pejuang tresno. Di sisi lain juga Lin Jia terus berusaha meyakinkan Xiao Meng akan cintanya yang benar-benar serius dan tulus. Namun Xiao Meng masih belum bisa menerimanya dan lebih pilih menghindari Lin Jia. Malamnya Lily yang udah terlanjur kecewa sama Yi Xiao yang tidak mau menikah dengannya akhirnya memutuskan untuk mereka putus saja. Yi Xiao pun gak bisa berkata apa-apa lagi karena mungkin inilah pilihan yang terbaik buat mereka. Keesokan harinya di Xingchen, Jixing ditemui Chang Dia, CEO daripada teknologi Tang, yang mana Chang Dia berniat menjadi investor Xingchen dalam pembukaan investasi tahap kedua ini
untuk memegang 15-20% saham Sing Chen. Ji Xing yang masih bingung pun belum menjawab dan akan memikirkannya dulu. Apalagi teknologi Tang juga saingan Dongyang. Masa investor kedua atau juga pihak ketiga dari Sing Chen berasal dari saingan Dongyang yang merupakan investor pertama saat ini. Sehingga Ji Xing pun berniat menolak investasi daripada teknologi Tang. Namun nanti juga nunggu investor lain yang datang. Yang lalu Chong Dia pun menemui Zheng Di di Guanghua. Dia menceritakan niatnya pengen berinvestasi ke Sing Chen yang itu ngebuat Zheng Di ketawa. Karena Ji Xing gak mungkin mau terima investasi dari saingan Dongyang kecuali Ji Xing dan Hunting bertengkar. Malamnya saat salah satu karyawan Sing Chen lagi lembur, PC-nya error sehingga dia pun manggil Xi Zhao. Yang mana ternyata wanita yang bernama Song ini menyukai Xi Zhao, bahkan dia juga langsung mengungkapkan perasaannya. Namun karena Xi Zhao yang hatinya cuma buat Lily, dia nggak bisa menerimanya, sehingga Xi Zhao meminta Song melupakannya saja dan bersikap biasa-biasa aja setelah ini karena mereka yang kerja di satu perusahaan. 希望你不要把时间浪费在我身上了。对不起啊。喜欢一个人本来就不一定要得到回应啊。 Kemudian diperlihatkan Hunting yang ngebawa Ji Xing pergi ke rumah kakeknya untuk makan bersama dengan keluarga besarnya. Di perjalanan inilah Hunting sebenarnya pengen bilang tentang dirinya yang merupakan CEO Hanha yang asli. Namun karena Hunting yang merasa momennya belum pas, akhirnya dia pun mengurungkan niatnya. Sesampainya di rumah kakek Han, mereka disambut Ibu Lin Jia atau juga Bu Yumei. Ji Xing langsung agrep karena emang Xiaoming selalu cerita tentang Bu Yumei. Yang lalu mereka pun makan bersama. Nampak di sini hanya Han Yuan dan ibu Han Yuan lah yang tidak begitu menyukai keberadaan Ji Xing. Namun kakek Han sendiri baik-baik aja, bahkan dia cukup menyukai Ji Xing setelah ngobrol banyak sama Ji Xing tentang bisnis di pengobatan AI ini. Setelah selesai makan bersama, kakek Han bilang ke Hunting, kalau tadi saat di meja makan kakek Han amati dari sifat Ji Xing, dia sadar Ji Xing emang gadis baik dan punya kemampuan lebih dalam bisnis. Namun yang akan jadi permasalahan kelak di antara hubungan Ji Xing dan Hunting ialah kekeras kepalaan keduanya yang sama-sama cukup kuat. Jadi akan ada satu orang yang harus lebih banyak mengalah. Yang pastinya ialah Hunting, karena emang cinta Hunting ke Ji Xing lebih besar. Dia 10 tahun loh menyimpan rasa cintanya ke Ji Xing dan baru sekarang-sekarang ini Hunting akhirnya bisa bersama Ji Xing. Kemudian saat udah di apartemen, Hunting kembali gak jadi mengatakan kebenaran tentang dirinya yang merupakan CEO Hanhai, perusahaan yang jadi saingan Sing Chen atau juga Ji Xing sekarang. Sehingga kalau nanti Ji Xing tahu dari orang lain, ini akan sangat berbahaya. Di sini juga Ji Xing nelpon orang tuanya ngasih tahu tentang hubungannya dengan Hunting. Mereka bilang saat tahun baru Imlek nanti, mereka mau kesana untuk berkunjung sekalian liburan. Di sisi lain, Han Yuan udah tahu dari mata-matanya kalau Hunting ialah pendiri bahkan CEO asli dari Hanhai. Yang tentu kabar ini sangat mengejutkannya. Pantas saja Hunting pede duduk di kursi CEO Dongyang karena Hunting punya backupan Hanhai. Namun hal ini jadi bumerangnya sendiri kalau Ji Xing tahu, mengingat Hanhai dan Sing Chen yang bersaing ya. Hang Yuan pun ngasih tahu soal ini ke Chang Dia dan Zheng Di yang emang mereka udah kerja sama. Di sini mereka berniat ngasih tahu kebenaran soal Hunting yang merupakan CEO Hanhai ke Ji Xing. Karena cuma dengan cara inilah Ji Xing dan Hunting akan ribut geger geden dan pasti akan berpengaruh ke Sing Chen dan juga jabatan CEO Hunting di Dongyang. Dan benar saja keesokan harinya Sing Di ngasih tahu ke Ji Xing semua tentang kebenaran Hunting yang merupakan CEO Hanhai. Yang tentu Ji Xing pun kaget gak menyangka kalau pacarnya yang punya perusahaan Hanhai saingan Sing Chen karena bergerak di bidang yang sama. Ji Xing kegiring provokasi Sing Di yang bilang kalau Sing Chen akan dihilangkan kalau Hanhai udah go publik bekerja sama dengan Dongyang. Hanhai.
Ditambah lagi Hunting juga yang akhirnya jujur kalau Hanhai emang miliknya, semakin membuat Jisung marah dan mengira Hunting selama ini memanfaatkannya. Hunting coba menjelaskan semuanya ke Jisung agar nggak salah paham. Namun Jisung udah terlanjur kecewa sama Hunting yang nggak jujur dari awal. Keesokan harinya di Xingchen, Jisung meeting dengan Lily dan Shizhou perihal investor untuk Xingchen yang kedua selain dari Dongyang atau juga Hunting. Mereka nggak mungkin terima investasi dari Dongyang lagi. Kalau hal itu terjadi, Dongyang bisa merubah sistem Xingchen karena sahamnya lebih dari 50% di Xingchen. Dan karena itulah mereka harus cari investor dari perusahaan lain. Di sisi itu, Hunting tidak fokus kerja karena kepikiran terus sama Jisung yang udah tahu perihal diri yang merupakan CEO Hanhai. Dan pasti hubungannya nggak akan bertahan lama mengingat Jisung yang lagi marah sama Hunting. Dan benar saja, karena Jisung yang marah ke Hunting karena Hunting yang tidak jujur padanya soal Hanhai, Jisung pun menemui Chang Dia, CEO daripada teknologi Tang, untuk menandatangani kontrak kerjasama investasi dari teknologi Tang ke Xingchen. Kabar ini udah sampai ke Hunting yang tentu dia nggak bisa begitu saja menerimanya. Jisung juga udah nggak tinggal bersama Hunting lagi dan balik ke kontrakan biasa bersama Xiaomeng. Sementara kucingnya Dahuang ditinggal di rumah Hunting. Keesokan harinya diketahui kalau ternyata Hunting membeli saham Xingchen yang ada di teknologi Tang dengan menukarnya pakai saham yang ia miliki di Guanghua, yang artinya sekarang pemegang saham mayoritas Xingchen ialah Hunting atau juga Dongyang. Sementara saham Guanghua sekarang dipegang Chang Dia atau juga teknologi Tang. Xing Di yang tahu hal ini nggak menyangka Hunting rela menukar saham Guanghua demi Xingchen atau juga Jisung, yang padahal pertukaran saham ini merugikan Dongyang. Tapi demi cintanya ke Jisung, Hunting rela melakukan segalanya. Sementara itu Jisung juga marah ke Hunting yang tanpa sepengetahuannya menukar saham Xingchen di teknologi Tang dengan sahamnya di Guanghua, yang artinya dengan kepemilikan saham mayoritas di Xingchen melebihinya, Hunting bisa merombak sistem Xingchen termasuk juga menyatukan Xingchen dengan Hanhai ke dalam anak perusahaan Dongyang Group. Jisung benar-benar udah salah paham dengan niat baik Hunting, yang mana dia mengira Hunting udah memanfaatkannya. Padahal yang dilakukan Hunting ialah untuk menyelamatkan Xingchen agar tidak ada dua kubu yang bertentangan dalam kepemilikan saham Xingchen. Jisung dan Hunting memang saling menyukai. Namun Jisung masih belum sadar kalau apa yang dilakukan Hunting selama ini ialah karena ia cinta. Hunting juga tidaklah bisa mengungkapkan perasaan cintanya pakai kata-kata yang romantis dan manis, sehingga dia akan lebih banyak bertindak daripada cuman mengucapkan kata-kata, sehingga membuat mereka miskomunikasi dan tidak saling memahami satu sama lain. Singkatnya diberitakan saham Dongyang meningkat 3 kali lipat setelah gabungnya Hanhai dengan merger sama Xingchen ke Dongyang. Dongyang benar-benar semakin kokoh di puncak perusahaan pengobatan AI saat ini. CEO luar Hanhai dan CEO Xingchen pun bertemu. Pak Chen sangat menyambut hangat Jisung dan tidak sabar menyatukan kerjasama mereka untuk mengembangkan perusahaan mereka yang merger dan berubah nama menjadi Hanchen. Kemudian Jisung pun menjelaskan ke semua karyawan Xingchen kalau mergernya Xingchen dengan Hanhai emang akan sedikit berefek ke dalam sistem awal Xingchen. Namun dia tetap menyemangati karyawan-karyawannya ini karena Hunting gak mungkin memecat mereka seenaknya. Xingchen 就不会散, 他们会派人过来对接. Di sisi itu, Han Yuan marah ke Chang Dia. Dia merasa udah dikhianati Chang Dia yang menukar saham Xingchen dengan Guanghua, yang karena hal itu saham Dongyang jadi naik dan posisi Hunting jadi nggak bisa dirinya rebut. Sehingga mereka pun sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama lagi. Yang lalu di Dongyang, Hunting yang udah tahu kerjasama Han Yuan dengan Chang Dia sebelumnya untuk menusuknya dari belakang, akhirnya bilang ke Han Yuan. Namun meski begitu, Hunting yang masih menganggap Han Yuan sebagai saudaranya, dia nggak akan ngasih tahu hal ini kepada siapapun
Yang penting Han Yuwon berhenti tidak menusuknya lagi. Dan ya, Han Yuwon benar-benar gak nyangka Hunting mau bersikap baik dengannya, sehingga dia pun mulai sekarang akan mendukung keputusan Hunting di Dongyang. Sesampainya di rumah, Hunting sedih melihat surat dari Jixing yang pamit pergi dari kehidupannya. Nampaknya Jixing benar-benar salah paham sama Hunting yang mengira gak mencintainya, padahal Hunting sangatlah mencintainya. Beberapa hari kemudian, tepatnya di hari Imlek, diperlihatkan Lily yang ditemui ibunya yang mulai sekarang akan tinggal bersamanya di singgang ini. Meski keduanya sering cekcok, tapi tetaplah mereka berdua ibu dan anak yang pasti akan baikan lagi. Siso yang juga udah mulai PDKT lagi sama Lily kenalan sama ibu Lily, dan ya ibu Lily sangat menyambut Siso. Dia nggak masalah dengan cowok manapun yang dekat sama anaknya, yang penting cowok itu bisa membuat Lily bahagia selalu. Di sisi itu, Jixing balik ke kampung rumah orang tuanya untuk merayakan Imlek bersama. Namun di sini juga Jixing selalu murung. Dia sangat terpukul berpisah dengan Hunting, dan ya meski Jixing tidak cerita, namun orang tuanya tahu akan hal ini. Iya. 我和他也没有结束. 好，看看你能不能挽回他. Hunting juga masih gamon tentunya. Meski udah berpisah dengan Jixing, Hunting tetap sama perasaannya ke Jixing, gak akan pernah berubah, termasuk juga cintanya dan kesetiaannya pada Jixing. Bahkan saat Dahuang keluar dari rumah atau juga apartemennya, Hunting dibantu Yeseo mencarinya sampai ketemu. Hunting sangat mencintai Dahuang, kucing yang ia temukan dulu bersama Jixing, wanita yang gak akan pernah hilang dari pikirannya. Meski Hunting bekerja seperti biasa, tapi sekarang hatinya terasa hampa, tak ada sang kekasih yang hadir dalam hidupnya, termasuk saat peresmian mergernya Han Hai dan Shin Chen. Jixing gak hadir dalam rapat tersebut yang membuat Hunting benar-benar kebingungan. Yang lalu setelah rapat mergernya Han Hai dengan Shin Chen, diketahuilah kalau Jixing udah mengundurkan diri dari Shin Chen. Dia menyemangati karyawan-karyawan Shin Chen yang masih ada, termasuk Siso dan sahabatnya Lily. Dan tentu mereka semua sedih ditinggal sang pemimpin yang selama ini berjuang bersama, menunjukkan pada dunia bisnis bahwa orang biasa seperti Jixing juga bisa buat perusahaan, bahkan sampai di titik sukses seperti sekarang ini. Hunting yang tahu hal ini juga bertanya ke Lily tentang keberadaan Jixing sekarang. Namun Lily gak mau ngasih tahu karena Jixing melarangnya bilang ke siapapun, termasuk kepada Hunting. Hal ini benar-benar membuat Hunting merasa bersalah ke Jixing karena gegara dirinya lah sistem Shin Chen yang dulu dibuat oleh Jixing kekasihnya sekarang berubah. Dan Jixing harus pergi karena masih belum bisa menerima ini semua. Bahkan Hunting sampai minum arak untuk melampiaskan kesedihannya ini ditinggal Jixing, padahal dia alergi arak dan bentol-bentol sekujur tubuh. Berhari-hari Hunting bergelut dengan kesedihannya. Harapannya masih sama, yakni kembali bersama Jixing untuk menjadi teman sehidup semati. Hal ini benar-benar membuat Tang Song, Lin Jia, dan Ye Xiao yang melihat Hunting galau terus ikut sedih. Namun mereka juga nggak bisa bantu banyak selain menghiburnya agar tidak terus larut dalam kesedihan. Di sisi itu, meski masih gamut juga, Jixing selalu belajar tentang bisnis dari orang-orang yang udah pengalaman, terutama di bidang pengobatan AI Jerman. Karena emang Jixing pergi ke Jerman, selain untuk menenangkan diri, Jixing juga terus belajar menambah ilmu tentang dunia pengobatan AI. Di Jerman ini juga lah Jixing bertemu dengan orang Tiongkok juga yang bernama Xin Li. Xin Li orang yang punya nama di kampusnya karena dia yang sangat pandai dalam dunia AI. Dan juga menjadi salah satu tangan kanan dari profesor AI yang mengajar Jixing selama berada di Jerman ini. Dan ya sepertinya Xin Li menyukai Jixing setelah beberapa kali mereka bertemu. Yang memang selain cantik dan cerdas, Jixing bawaannya kalem, baik,
sehingga membuat lelaki yang di dekatnya pasti kepincut anjay. Di Dongyan sendiri, tepatnya di Hanchen, hubungan Sisou dengan Lily jadi semakin dekat. Bahkan Lily juga udah mau buka hati lagi buat Sisou yang dari dulu tulus mencintainya. Mereka juga sepakat untuk terus kerja keras mengembangkan ide-ide dari Jixing sebelum pergi, agar kawan-kawannya yang lain terutama dari Xingchen bisa terus semangat bekerja. Meski sering terlibat selek dengan karyawan Hanhai, Sisou dan Lily selalu berusaha mengatasinya sendiri. Agar Xingchen dan Hanhai tetap bisa berjalan beriringan, nggak saling menjatuhkan, mengingat perusahaan mereka yang udah merger. Di sisi itu diperlihatkan Bu Yumei ibu Lin Jia pura-pura sakit di rumah, agar anaknya Lin Jia dengan Xiaomeng bisa tambah dekat. Karena ternyata Xiaomeng dan Lin Jia belum pacaran, sehingga Bu Yumei pun pura-pura sakit agar Xiaomeng sering jenguk dirinya dan bisa dekat terus sama Lin Jia. Di Dongyang atau juga divisi teknis Hanchen, Sisou berhasil bikin terobosan dengan meningkatkan mesin pencetak 3D mereka jadi lebih cepat 3 kali lipat dari sebelumnya. Dan hal ini benar-benar prestasi untuk orang-orang Xingchen, juga biar nggak dipandang sebelah mata oleh orang-orang dari Hanhai. Di sisi itu, Hanting ngobrol dengan Luo Ping yang sekarang menjabat jadi pimpinan mergernya Hanhai dan Xingchen. Luo Ping merasa Dongyang harus ada kumpulan bakat-bakat teknisi AI agar bisa belajar lagi ke Jerman menambah ilmu. Hanting pun setuju, apalagi orang-orang dari Xingchen juga sangat berbakat karena dididik langsung oleh Jixing sebelumnya. Namun karena Hanting yang harus ke Jerman untuk ngecek pangkalan Dongyang yang ada di sana, jadi pembahasan ini pun dia tunda dulu dan lanjut lagi nanti setelah dia pulang dari Jerman. Sebelum berangkat ke Jerman, Hanting jenguk Bu Yumei yang katanya sakit, padahal kan cuma pura-pura ya. Di sini Bu Yumei menyemangati Hanting soal hubungannya dengan Jixing yang udah lost contact. Dia yakin kalau Hanting dan Jixing berjodoh, pasti nanti akan bertemu lagi, karena kan katanya jodoh itu nggak kemana. Singkat cerita, saat udah di Jerman, ternyata selain ngecek pangkalan Dongyang, Hanting juga menemui Profesor AI yang dulu jadi gurunya dan juga sekarang menjadi guru Jixing dan Xin Li. Hanting meminta Profesor AI untuk mencarikannya talenta muda buat dibawa ke Dongyang, Tiongkok. Karena dia pengen ada bimbingan tentang AI di dalam Dongyang, agar semua orang berbakat yang kerja di Dongyang bisa semakin meningkat juga. Dan tentu si Profesor pun merekomendasikan Xin Li yang juga Hanting kenal. Karena ternyata Hanting dan Xin Li dulu sempat berteman saat Hanting masih kuliah. Kemudian saat lagi jalan-jalan, Hanting gak sengaja bertemu Jixing. Meski canggung, mereka tetap ngobrol karena bagaimanapun juga masing-masing dari mereka masih saling mencintai. Tak hanya itu saja, Hanting yang tahu Jixing akan balik ke Tiongkok juga naik pesawat yang sama. Bahkan dia sengaja duduk di sebelah Jixing agar Jixing sadar akan cintanya yang tidak pernah luntur sedikit pun. Sesampainya di Tiongkok dan disopiri Tang Song, Hanting pun ngantar Jixing balik ke kontrakannya. Hanting benar-benar bahagia karena setelah sekian malam menunggu Jixing, akhirnya sekarang Hanting bisa bertemu dan ngobrol lagi dengan pujaannya tersebut. Hanting juga meminta Jixing kembali kerja di Dongyang jadi pimpinan Xingchen, karena meski udah merger antara Xingchen dengan Hanhai, masing-masing perusahaan tetap dipimpin oleh CEO sebelumnya, agar sistem di dalam perusahaan gak berubah total seperti keinginan Jixing dulu. Keesokan harinya, Jixing pun kembali kerja di Xingchen atau juga Hanchen. Yang ternyata Xin Li juga balik ke Tiongkok dan kerja di Dongyang untuk jadi ketua kumpulan dari bakat muda yang ada di Dongyang, terutama di bidang AI. Yang lalu mereka pun meeting bersama Luo Ping dan juga Hanting. Oke,
Nampak Hunting yang cemburu melihat Shin Lee yang ngegombalin Jisung pakai trik-triknya. Yang lalu Jisung dan Shin Lin pun makan bersama di salah satu resto klasik. Shin Lin coba PDKT sama Jisung, namun Jisung yang emang belum buka hati buat siapapun kecuali Hunting pun gak bisa menerima pendekatan yang dilakukan oleh Shin Lin. Di sini Hunting melihat mereka yang lagi berduaan, sehingga Hunting pun tidak jadi makan di sini dan lalu pergi. Saat kembali ke kantor, Jisung senang melihat lokasi di HP-nya yang masih ada, sehingga Jisung dan Hunting pun tahu keberadaan satu sama lain. Kemudian saat menemui Luoping, Jisung dikasih undangan untuk hadir dalam forum pengobatan AI terbesar yang kembali diadakan tahun ini. Yang tentu Jisung pun excited untuk hadir nanti. Keesokan harinya orang tua Jisung datang ke Dongyang untuk bertemu Jisung. Mereka benar-benar bangga dengan kesuksesan yang udah anaknya raih sekarang. Namun meski begitu mereka juga sadar ada kesedihan yang menyelimuti Jisung, sehingga mereka pun berniat bertemu Hunting agar tahu apa sebenarnya penyebab Jisung dengan Hunting putus. Saat udah bertemu Jisung sambil makan bersama inilah Hunting pun cerita semua tentang apa saja yang terjadi antara dirinya dengan Jisung, yang ngebuat orang tua Jisung pun ikut sedih. Namun di sini juga sebelum orang tua Jisung pergi, Hunting bilang kalau dirinya masih sangat mencintai Jisung, sehingga dia akan berjuang lagi demi bisa mendapatkan cinta Jisung. Di sisi itu kedekatan antara Xiaoming dengan Lin Jia semakin terlihat. Namun ya, mereka belum juga menjalin hubungan karena Xiaoming yang masih malu-malu untuk bilang kalau dirinya juga mencintai Lin Jia. Namun di sini juga mereka berdua akhirnya tahu kalau selama ini Ibu Lin Jia atau juga Bu Yume sengaja pura-pura sakit agar mereka bisa bersama. Dan ya, setelah mendengar pengakuan dari ibunya ini, Lin Jia pun kembali nembak Xiaoming saat mau balik. Xiaoming yang juga udah nggak terlalu malu-malu lagi akhirnya menerima Lin Jia. Hunting dan Jisung juga kembali dekat setelah Hunting coba PDKT lagi dengan menggunakan Dahuang sebagai penengahnya agar Jisung mau catatan lagi sama dirinya. Tak hanya itu saja, karena kemudian mereka juga piknik bersama Dahuang, dan di sini jugalah Hunting mengungkapkan semua perasaannya ke Jisung. Ya, meski Jisung belum ngasih jawaban mau balikan atau tidak, Hunting lega karena Jisung yang juga nggak marah lagi sama dirinya, bahkan seakan udah kembali memberinya peluang untuk bersama lagi. Keesokan harinya di Dongyang, Lili ngasih tahu Jisung kalau Su Huoyu, orang yang dulu sempat dipenjarakan Hunting, udah bebas sekarang. Namun meski begitu, semua perusahaan grup Su-nya udah bangkrut dan hancur lebur sekarang. Kemudian di rapat internal, diketahui beberapa direksi gak setuju mengadakan kumpulan orang-orang berbakat AI di Dongyang karena biayanya yang sangat banyak. Sehingga untuk mematangkan program ini, Shin Lin pun akan balik ke Jerman dulu mengajak teman-temannya yang ahli untuk bergabung. Setelah itu Jisung menemui Hunting melaporkan perkembangan program medis AI Dongyang yang pasti kalau udah rilis akan mengalahkan robot bayi yang dikembangkan Guang Hua dan sudah dipegang teknologi Tang. Hunting tentu senang mendengarnya karena impiannya di Dongyang emang untuk menciptakan pengobatan AI agar bisa membantu masyarakat dari segala strata ekonomi. Keesokan harinya forum pengobatan AI terbesar pun dilangsungkan. Di sini juga setelah sekian lama Jisung kembali bertemu mantan bosnya Zheng Di yang sekarang setara dengannya. Kembali Hunting menjadi pembicara pertama di forum ini. Dia menunjukkan kelihayanya dalam menjalankan bisnis pengobatan AI ini, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu seperti yang dulu Jisung cita-citakan. Hal ini juga Jisung lakukan sebenarnya untuk menebus rasa bersalahnya dulu yang sempat berbohong ke Jisung. Jisung yang melihatnya tanpa sadar berlinang air mata. Dia sadar kebesaran cinta Hunting padanya. Setelah pidato tadi, tiba-tiba Tang Song bilang sesuatu ke Hunting yang ngebuat Hunting dan Tang Song langsung pergi. Singkatnya, setelah pulang ke Singgang, Jisung langsung datang ke apartemen Hunting. Jisung ngasih kesempatan kedua buat Hunting, artinya Jisung dan Hunting akan balikan.
Namun saat Jason lagi di apartemen Hunting ini dan bermain sama Dahuang, Hunting belum balik-balik juga karena masih sibuk. Dan kemudian saat ada orang yang mengetuk pintu dan Jising membukanya, tiba-tiba saja orang tersebut langsung membius Jising dan membawanya pergi. Dan dia adalah Su Huoyu, orang yang sempat dimasukkan ke dalam penjara oleh Hunting. Tentu Su Huoyu menculik Jising untuk membalaskan dendamnya ke Hunting. Malamnya saat Hunting udah balik, dia ditelepon Su Huoyu untuk datang ke tempat dia nyekap Jising dan juga bawa uang untuk menebusnya sebesar 5 juta dolar. Anjay. Tanpa basa-basi, Hunting pun langsung pergi ke lokasinya sambil bawa uang yang diminta oleh Su Huoyu. Namun Hunting juga enggak bodoh sehingga dia ngasih tahu Tang Song tentang hal ini agar lapor polisi. Sesampainya di lokasi Jising disekap, duel antara Hunting dan Su Huoyu pun tak terhindarkan. Hunting rela babak belur ditusuk pisau demi bisa menyelamatkan kekasihnya ini. Singkatnya, Hunting pun dirawat di rumah sakit Singgang setelah mengalami tusukan dan beberapa tulangnya yang patah. Jising juga yang udah kembali menerima cinta Hunting selalu setia merawatnya. Pengorbanan yang udah Hunting lakukan untuknya udah menggambarkan sebesar apa cinta Hunting padanya, sehingga tidak ada alasan buat Jising untuk tidak kembali bersama pangerannya ini. Keesokan harinya di Dongyang, Jisoo dikasih tahu Luo Ping kalau dia udah didaftarkan ke dalam proyek pelatihan teknis AI di Jerman selama 3 tahun. Meski nanti Jisoo belajar AI di Jerman, dia tetap akan digaji Dongyang. Namun Jisoo yang juga masih bingung akan memikirkannya dulu. Karena di sisi ini peluang besar untuknya, di sisi lain Jisoo juga masih pengen meyakinkan cintanya ke Lili lagi, apakah Lili mau bersamanya atau tidak. Di rumah sakit, meski udah gak kerja sama lagi, Zeng dijenguk Hunting sebagai teman masa kecil yang sekarang malah jadi saingan dalam berbisnis. Zeng di juga kembali memprovokasi Jising agar membenci Hunting, namun hal itu gak berguna lagi karena apa yang diucapkan Zeng di hanyalah kata-kata iri karena dia gak bisa bersama Hunting. Asik. Setelah Zeng di pergi, gantian Yi Xiao yang jenguk sahabatnya ini. Di sini Yi Xiao benar-benar dibuat kesal sama Hunting yang dengan sembrononya nyium Jising di hadapannya, memamerkan kemesraan di hadapan Yi Xiao yang gak punya kekasih. Malamnya di kontrakan, Xiao Meng kaget melihat kedatangan pacarnya Lin Jia yang ngendap-ngendap kayak maling. Karena kasihan, Xiao Meng pun mempersilahkan Lin Jia untuk masuk dan tidur di dalam saja. Keesokan harinya, dua si Joli pun jenguk Hunting, Lili bersama si Zhou dan Xiao Meng bersama Lin Jia. Di sini Hunting memuji kemampuan si Zhou yang sangat berbakat selama ini. Setelah cukup berbincang-bincang, mereka pun lalu pergi. Singkatnya, Hunting yang udah pulang dari rumah sakit dan bersama Jising yang juga udah kembali, mereka pun kembali ke apartemen Hunting. Di sini, Hunting yang menceritakan semua kenangan mereka saat masih kuliah, membuat Jising jadi sedih. Ternyata pacarnya ini sangat tulus dan udah dari lama menyukainya. Keesokan harinya, meski belum sepenuhnya sembuh, Hunting tetap berangkat ke kantor. Banyak pekerjaan yang tertunda selama dirinya sakit. Jising juga kembali kerja seperti biasa. Dengan para bawahannya yang lain, Jising bersama-sama mengembangkan pengobatan AI yang sedang ditingkatkan Dongyang, lebih tepatnya Han Chen. Saat istirahat kerja, Jising rutin menemui Hunting sambil melatihnya pemanasan. Disinilah nampak Hunting yang belum sepenuhnya sembuh dan masih ada tulang belakangnya yang nyeri. Sempat terjadi beberapa masalah pada Han Chen, namun berkat kemampuan dan koneksi Jising yang sekarang udah makin baik, jadi dia dapat dengan mudah mengatasinya.
Hidup Jising juga semakin berwarna dengan ditemani Hunting yang selalu bucin padanya. Orang pendiam kalau udah jatuh cinta jadi bucin banget ya. Di teknologi Tang sendiri, Zengdi yang juga udah makin dekat sama Chang Dia selalu mencoba segala cara agar bisa mengusik kesuksesan Dongyang, terutama Jising dengan Hunting. Namun hal itu selalu gagal karena Hunting dengan Jising yang sangat baik dalam menyelesaikan masalah. Di sisi lain, Siso makan bersama pujaan hatinya Lily. Di sini jugalah Siso menyatakan cintanya ke Lily lagi, yang emang udah dari lama dirinya mencintai Lily. Lily juga sebenarnya menyukai Siso, namun karena sebelumnya dia dengar dari karyawan Hansen perihal Siso yang harusnya pergi ke Jerman untuk belajar AI, jadinya dia pun menolak Siso secara baik-baik tanpa mengatakan alasan yang sebenarnya. Kemudian diperlihatkan Hunting yang mau balik bareng Jising, tiba-tiba cederanya kumat di tulang bagian belakang. Hunting pun harus kembali ke rumah sakit untuk menjalani operasi nanti agar tubuhnya bisa sembuh kembali seperti dulu. Sebelum operasi inilah sang kakek tercinta datang ngasih semangat buat Hunting. Dia yakin Hunting kuat menjalani operasi dan hidup dengan normal lagi setelah sembuh dengan orang-orang yang dicintainya. Keesokan harinya di Dongyang, sebuah video viral yang menyatakan produk buatan Hansen berbahan baku tidak layak, yang tentu membuat warganet kegiring dan mengira apa yang dikasih tahu orang dalam video tersebut benar adanya. Dan pasti ada orang di baliknya yang sengaja menyuruh untuk menjatuhkan citra baik Dongyang. Namun Jising yang udah belajar banyak dari masalah-masalah yang menimpa sebelumnya, dia jadi lebih tenang menanggapi masalah ini dan justru menyuruh Siso memanggil media agar mengadakan pers. Di saat yang bersamaan dengan Hunting yang lagi operasi, Jising pun mengadakan pers diliput semua media besar Tiongkok untuk menjelaskan tentang beredarnya video viral yang mengatakan produk buatan Hansen Dongyang berbahan baku tidak layak. Dengan lihainya dan dengan tenang namun tegas, Jising mempraktekkan apa yang seperti video itu tampilkan, yang membuat semua wartawan shock karena emang video yang viral itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan Dongyang dengan pakai alat yang rusak. Karena produk buatan Hansen sangatlah layak setelah Jising coba cek pakai alat yang sama, namun tidaklah rusak. Kakek Han ternyata juga menonton pers yang diadakan Jising. Dia benar-benar bangga melihat calon istri cucunya ini sangat baik dalam menjelaskan produk Dongyang. Jising benar-benar udah meyakinkan semua orang, bahkan orang-orang yang menyaksikannya terpukau dengan fakta yang Jising udah sajikan. Namun tentu ada orang-orang yang kesal juga melihat Jising bisa membuktikan fakta. Tentunya tidak lain ialah Zengdi dan Chang Dia. Seberes acara pers, Jising langsung menemui Hunting di rumah sakit yang udah sukses menjalani operasi. Jising dan Hunting yang lagi mesra-mesraan kaget kedatangan Kakek Han. Selain jenguk Hunting, Kakek Han juga berterima kasih sama Jising yang sebelumnya udah berhasil mengembalikan fakta dan membuat Dongyang tetap bersih namanya. Kakek Han juga udah merestui hubungan mereka. Keesokan harinya Jising menemui Han Yuan di kantor, di mana dia berterima kasih ke Han Yuan yang udah membantu banyak pekerjaan Hunting yang tertunda karena sedang di rumah sakit. Terlebih lagi mereka juga yang akan segera jadi satu keluarga, jadinya mereka pun baikan karena beberapa waktu lalu sempat saling senggol. Di rumah sakit, Jising dikasih tahu Yi Chen tentang kondisi Hunting yang pasti akan segera pulih. Ya, meski Yi Chen mantannya, tapi Jising tetap berteman dengannya mengingatkan Yi Chen suami dari sahabatnya Xi Uzi. Jising merawat Hunting sebaik mungkin demi Hunting bisa pulih secepatnya. Keesokan harinya, meski belum pulih sepenuhnya, Hunting ditemani Jising tetap memimpin rapat direksi Dongyang. Mereka kembali membahas tentang rencana jangka panjang Dongyang, tentang pengembangan bakat-bakat AI yang ada di Dongyang. Ada yang keberatan untuk berinvestasi ke dalam proyek tersebut karena perlu banyak dana. Namun karena Han Yuan dan sebagian besar direksi lain setuju dengan proyek jangka panjang yang direncanakan Hunting dan Jising ini, akhirnya proyek pun di-ACC dan akan segera direalisasikan. Agar para ahli AI terutama di bidang medis Dongyang semakin berkembang
dan pasti akan membantu Dong yang terus meningkat dari segala aspek bisnis ke depannya. Di sisi lain, Siso ngasih tahu Lily kalau dirinya mungkin akan segera berpisah dengan Lily karena dia yang harus pergi ke Jerman untuk belajar tentang teknis AI selama 3 tahun. Meski udah ditolak Lily, Siso masih berharap Lily mau jadi temannya. Lily pun ikut senang mendengar Siso yang akan segera berangkat, yang padahal hatinya sedih karena dia yang menyimpan perasaannya sendiri demi Siso bisa berkembang. Karena kalau Lily menerima cinta Siso, dia yakin Siso gak akan berangkat ke Jerman. Tapi kemudian Zong, wanita yang dulu juga menyukai Siso, ngasih tahu Lily tentang pengorbanan dan ketulusan Siso dalam mencintai Lily. Bahkan cintanya juga ditolak Siso karena Siso yang hanya ingin menjaga cintanya buat Lily yang belum pernah membalas cintanya. Di sisi itu, Hunting dengan Cicing semakin dekat hubungannya, bahkan mereka sudah berencana untuk menikah secepatnya. Seng ditencang dia sendiri yang udah gagal menjatuhkan Dong yang masih punya niat jahat lagi. Namun mereka juga harus fokus pada perusahaannya sendiri, baik Guanghua maupun teknologi Tang. Singkatnya, Dongyang yang udah resmi membuat proyek jangka panjang pengembangan bakat-bakat muda bidang AI Tiongkok pun semakin kokoh di puncak perusahaan medis. Tidak akan ada yang bisa menjatuhkan Dongyang lagi karena mereka yang udah berbeda level. Chang Dia sendiri bahkan mengakui kehebatan duet Hunting dengan Cixing dalam mengembangkan Dongyang. Meski saingan, Chang Dia sebagai lelaki gentle mengakui kehebatan lawannya karena memang itu fakta. Seng Di sendiri masih belum menerima kenyataan bahwa dirinya kalah dari Cixing dan udah dibuang oleh Hunting. Kemudian Hunting, Cixing, Lin Jie, Xiaomeng, Siso, dan Lily makan bersama merayakan keberhasilan Dongyang, sekalian juga makan bersama untuk perpisahan dengan Siso yang besok akan terbang ke Jerman untuk belajar teknis AI. Malamnya Lily terus memikirkan Siso yang besok mau terbang ke Jerman. Dia udah mencintai Siso, lelaki yang tulusnya gak ada dua di sini. Dan karena udah yakin dengan pilihannya setelah sebelumnya dikasih tahu Zong tentang Siso, Lily pun akhirnya menemui Siso di bandara untuk menyatakan perasaannya juga. Mereka pacaran dan akan LDR-an selama 3 tahun kurang lebih sampai nanti Siso balik ke Tiongkok lagi. Di sisi lain, Hunting dan Cixing pergi ke rumah orang tua Cixing untuk meminta restu karena mereka yang mau menikah. Dan tentu orang tua Cixing pun merestui mereka. Yang penting Hunting dan Cixing bisa bahagia sampai ajal memisahkan. Yang lalu beberapa minggu setelahnya, Hunting dan Cixing pun menikah. Mereka juga resepsi di Jerman karena Jerman jugalah salah satu negara yang menjadi saksi kisah cinta mereka. Singkatnya beberapa tahun kemudian, Hunting dan Cixing dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sangat patuh dan cerdas juga tentunya seperti mereka. Dong yang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun sampai diwariskan ke anak-anak mereka. Mereka menua bersama bahkan sampai ajal memisahkan keduanya. Hunting berpulang lebih dulu sementara Cixing nyusul sambil terus memikirkan kekasih sehidup sematinya itu. Cixing. Drama As Beautiful As You atau juga Secantik Dirimu pun berakhir. Cinta sejati bukanlah bagaimana kamu memaafkan, tetapi bagaimana kamu melupakan. Bukan apa yang kamu lihat, tetapi apa yang kamu rasakan. Bukan bagaimana kamu mendengarkan, tetapi bagaimana kamu mengerti. Dan bukan bagaimana kamu melepaskan, tetapi bagaimana kamu bertahan. Oke, kalau begitu Kawulo Yusuf pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.
Matur suwun, lemah teles, Gusti Allah sing bales.